Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua yang datang ke training. Kali ini kita akan produk-produk awareness untuk internal audit dan juga management review. Dua ni, biasanya orang cover 4 hari, tuan-tuan. Tapi hari ini kita cover daripada pagi sampai petang, 6 jam sahaja. So, tentatif yang saya rancang sebenarnya kita akan cover 2 slot untuk internal audit dan juga 1 slot bagi management review. Cik saya kacau. Pada sebelah petang. Okey, objektif latihan hari ini mudah je. First, untuk kita beri pendedahan dan memahami berkaitan dengan pelaksanaan sesi internal audit di dalam ABFS dan juga memahami kaedah pelaksanaan management review di dalam fasa ABFS, tuan-tuan. So, untuk peringkat internal audit dan juga ABFS ni, sebenarnya dia di dalam fasa yang terakhir, dua fasa terakhir di dalam sistem verification dalam ABFS lah, tuan-tuan. Jadi sebelum-sebelum ni mungkin banyak pendedahan-pendedahan awal yang telah diberikan berkenaan dengan gap analisis, berkenaan dengan awareness standard MS 37001/2016 dan ada yang dah belajar berkenaan dengan CRA dan juga pembangunan dokumen. Jadi hari ini fasa ini adalah bertujuan untuk pemantauan sistem dan kita membuat improvement terhadap ABFS tersebut yang kita jalankan kepada agensi-agensi luar. Okey, sebelum kita panas-panas memanaskan lagi sesi, kita start dulu dengan ice breaking. Okey, semua habis satu nombor. Ambil. Tak, dapat Mercedes. Satu je. Saya start dengan di sini lah. Biasa orang tiga benda. Nickname, hobi dan juga tempat kesukaan. Tak kisah sama ada negeri ataupun something special place yang kita rasa best lah, supaya orang lain pun tahu berkenaan dengan tempat tersebut. Okay, saya Abraham Makbulah. Nickname orang bagi Aman biasanya. Hobi banyak, tidur, nyanyi, memasak, travel. Tempat kesukaan, first, Cameron Highland. Second, Chanlun Kedah. Sebab dia punya environment yang tenang. So, saya pilih nombor 1. Kau ajar. Jahat ke? Aku tahu ni Nickname banyak ni. Budget. Yang satu MG. MG. Okey. Singgah. Okey. Budget. Hobi. Hobi sebenar ke hobi bukan sebenar? Sebenar. Hobi. Ada hobi. Hobi. Makan. Semua makan. Tapi menikmati makanan yang menarik. Contohnya? Kita menikmati lah makanan yang menarik. Tak menarik, tak kata kaliman. Makanan yang menarik? Yang menarik? Kambing berumur 3 bulan? Wow. Okey, tempat kesukaan, terbanyak lah. Katil, sejadah. Bela tak? Nampak? Okey. Dapur. Kira. Kerja makan.
di memang UI ini. Ah, okey, sebab sekarang yang betul banyaklah, terpaksa banyak. Dia anything about apa, kau cakap ada tu makan yang menarik dengan apa, saya suka tempat yang pemandangan dia cantik lah, pemandangan yang indah. Boleh share satu tak? Ha? Share satu tempat yang menarik. Paling indah. Paling indah banyak. Dan sebab dia. Okey, satu paling indah South apa? South Island, New Zealand. Wow. Dia cantik lah. Dia 360 darjah tu, 360 darjah gambar. Ini pemandangan itu kan. Kita pusing semua gambar. Itu one escape dia. Okey. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Pilih satu nombor. 1 sampai 10. Dua lah. Saya Remy lah. Biasanya kan? Tapi tak suka sangat lah. Saya suka orang panggil saya Azmi lagi lah. Okay. Azmi tu nampak baik sikit. Okay, Azmi nampak baik kan? So, hobi saya kalau masa lapang biasalah kita tengok media sosial. Tapi just tengok lah, bukan update. So, mungkin tu boleh jadikan sebagai hobi lah. Oh, kau start aku lah. Okay, so tempat kesukaan saya adalah kampung halaman saya lah. Sebab dia... Mana? Lenggeng? Di Lenggong. Lenggong? Lenggong, Tasik Rapan. Bersebelahan dengan Tasik dan still ada lagi kehijauan yang kita boleh nikmati lah. Okay. Sambil mempromokan pengalaman. Okay, next. Next satu nombor. Nombor... 3. 16, ada? Tak ada. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Rasanya nombor 9 tak ada. Nombor 8. Dia digantikan dengan nombor 20. Bagi je nombor. Nombor 20. Okay. Hai. Kita tak kenal lagi Wani. Di name Wan. Wane atau Wane. Panggil Wan lah, komisi sikit. Rupi baca komik. Ambil nombor lah. Baik sempat tak ni? Tak apa. Tak ada makan. Ada. Kita ambil buku ni, tujuh. Buku. Hobi membaca komen dengan collect figure lah. What? Collect figure. Figure? Okay. Photographer ni? Bukan, ni figure mainan-mainan. Okay. Okay, pilih satu nombor. Okay dah. Empat tak ada pun. Bilik lah. Empat. Empat menarik bilik je lah. Tidur. Dekat mana? Bilik? Tidur? Tak menarik je. Okay, menarik tu. Okay, satu nombor. Tujuh. Tujuh, ada. Aku. memang dah tengok nombor masing-masing kan? Okay, nama Omar. Nama Omar juga. Hobi. Nombor. Jalan-jalan pun. Jalan-jalan. Tempat kesukaan. Mungkin any wetland yang ada dekat dalam Malaysia ni. Wetland? Ya. Kenapa wet? Kenapa wet? Sebab boleh tengok binatang kan. Okey. Dah fikir lain lah tadi. Masih wet. Nombor eh? Nombor 10 ada? Nombor 10 ada? Ada. Okey, Diana. Tanya banyak soalan sikit. Kenapa buat kereta laju? Ada orang tanya, kenapa buat kereta laju semalam? Sama dengan polis. Nampak tak? Nampak saya nak kerja balik pukul 4 pagi setengah. Nama saya Nur Diana. Tak ada nickname kot. Tapi orang selalu panggil saya D. D? Oh, sedap. D Diana ke? Lady.
So hobi sejak PKP ni ke layan Netflix lah, tengok okay, drama ke ataupun any season lah, Korea juga lah. So tempat kesukaan saya suka dalam Malaysia ni, saya suka satu negeri ya, bukan negeri, daerah Muar. Sebab makanan. Wah, di Bandung. Di Bandung asam pedas tu memang best lah, dan kuih-kuih. Kelantan. Oh, Kelantan. Oh, lagi lah. Masuk dah lagi. Roseli. Nombor. Ah, alright. Nombor. Next nombor. 11. Nanti ramai. Ramai. Kita bawa Diana pergi share. Nanti dia suruh share lah. Wah. Boleh. Bukan bulan Ramadan lah. Nampak nombor. Okay, nama nombor Raju Ayah-Ayah. Mesti nickname. Dia banyak di peringkat. Bagi tahu semua. Peringkat rumah. Aku rumah tak nak. Orang saya. Tapi yang paling rare mungkin Tito pun. Saya pun tak ingat sebab Tito. Apa. Tito rare yang paling orang paling apa macam orang special dia panggil apa? Manja. Tak ada panggil apa, biasanya Wawa lah. Okay. And hobi, biasalah sekarang sebab kita pusing PKP, so Netflix lah kita punya hobi. Marathon lah, K-drama lah. And then tempat kesukaan, I have to be by the seaside lah. Mana tu? Teriwantai. Oh, okay. Pantai mana paling best ke sir? Kalau aku juga sebenarnya tak travel. Datanglah Kuala Lumpur. Anything yang ada laut dan yang just should be fine. Belakang Umar Rahman dia pantai. Pantai Kuala Lumpur. Pilih nombor ke? Satu. Satu sampai 12 sebab dah ada dua orang masuk tadi. Yang cuma tadi nombor berapa? Tujuh. Tiga belum? Dua? Dah. Tiga. Tiga. Azizan. Nama nenek dia Aziz. Tak ada Aziz. Tak masuk lah tu nama dia. Okay, Assalamualaikum. Nenek Azizan. Azizan je. Azizan je. Macam bahasa je. Memang bijak kan? Hobi kalau kat kampung mancing, kalau kat sini tengok pun je lah. Itu tempat kesukaan pantai dengan bukit. Pantai mana paling best? Bukit mana paling best? Mereka ada semua sama je. Sama je? Yo. Dia sama dengan semua. Kenapa tak gunung? Nanti kurang je, sama je. Gunung tinggi sangat. Okay, satu nombor. 12. Ada kan? Ni kena tanya banyak. 12. Kena cakap apa sebenarnya? Nickname, hobi, tempat kesukaan. Okay, nama Hasniza, panggil Has. Hobi hiking, tempat kesukaan suku hutan. Hutan. Hutan mana tu? Mana-mana yang ada hutan. Okey. Apa soal ada preference yang nak share ke? Okey, pilih satu nombor lagi. Tak share. 1 sampai 12. Sebut nombor. Cik Izan nombor apa? 5. 5? Ada. Okey. Cik Izan. Nama Izan, nickname Jan. Jangan nak kecil Anwar. Ni tak ada. Tapi biasa orang panggil Zal. Hobi banyak. Okay. Saya pilih satu lah hobi saya. Fotografi. Fotografi. Banyak. Tempat kesukaan kedai buku. Mana? Kedai buku. Islami tu. Satu nama? Kedai buku tu, spesifik tu. Yang biasa saya pergi, Book Access. Alright. Thank you, Jajan. Satu nombor lagi. Nombor apa yang tinggal lagi? Apa yang tinggal? 11 ada lagi. 11?
11. Mai belum. Ni belum. Ada 2 lagi. 3. Bagi semua nama orang lah. Satu sebut nama. Okey, yang baik lah. Mengaku je lah. Yang baik. Assalamualaikum. Nickname Mai. Hobi. Tak ada spesifik hobi dah sekarang. Macam-macam buat. Betul-betul hobi ni. Hobi kemar rumah kot. Tempat kesukaan pantai. Pantai mana paling best setakat ni? Setakat ni mungkin Manukan Island kot. Manukan Island? Sabah. Sabah. Okay, last lah Encik Pak Is kita. Takkan orang ini? Encik Suhaimi. Okay kan, ada 2 lagi. Okay. Encik Pak Is dulu dan last Encik Suhaimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sedikit dewan, ada sedikit hal tadi. Okey, tapi apa? Nickname Pak Is dah kot, hobi. Kalau sukan, timpong. Timpong. Kalau biasa-biasa ni, sebab sekarang ni PKP sebagainya, lepaking kot. Lepaking? Perlepak lah maksudnya. Lepak. Satu yang paling best setakat ni? Saya beritahu best, nanti ramai pula datang Sungai Kancing. Sungai Kancing? Sebab dia tak perlu naik tinggi tapi dapat spot yang cantik. Kita kena tanya orang Sungai Lama. Okay, our last. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Suhaimi. Panggilan Mi je lah. Tak boleh panggil Su. Okay, hobi, macam-macam hobi lah. Tapi hobi yang selalu yang suka buat is jalan-jalan lah. Mana jalan-jalan lah, itu yang minat lah. Tempat kesukaan, antara hutan ataupun pantai, memang antara pergi pantai lah. Sebab hutan ni tak berapa sangat minat. Pantai mana paling best? Pantai, kalau dalam negara ni, best. Yang pernah pergi, of course lah dekat Pulau Pentian. Pulau Pentian, okey. Kesantian. Okey, terima kasih Encik Suhaimi. Eh, kita lupa. Hafiz. Kita ada Abdul Arif. Encik Rahim. Encik Rahim. Ah. Eh, bagi Hafiz dulu. Siap Hafiz. Hafiz lah. Hafiz lah. Hafiz lah. Hafiz lah. Diri dia pakai mana tu Hafiz? Dennis. Dennis. Assalamualaikum. Nama saya, nickname Hafiz Da'al Kama. Hobi saya anything related dengan muzik. Oh. Lepas tu saya antara gitaris. Lepas tu antara saya toy collector lah. Lepas tu tempat percakapan sama macam orang lain tak? Sungai, laut. Sungai. Lepas tu ada. So tempat yang antara yang saya nak pergi ada yang Kelawang. Dabung. Kelantan. Lepas tu dekat pantai. Suka pantai yang macam kat luar-luar Malaysia ke lah. Macam contoh saya pernah pergi Bali. Bali? Dari Bali. Bukan pantai sangat, kat orang pun. So, itulah kot. Apa? Alright. Terima kasih Encik Hafiz. Encik Rahim. Belum tadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Abdul Rahim Ahmad Damar Nuri. Nickname boleh panggil Rahim aja. Ataupun kalau nama kat luar tu panggil Abang Api ataupun Bagri lah. So ada kaitan dengan hidup lah tu. Hobi ni banyak juga, contoh sebab juga. Tapi antara hobi saya ni, saya suka jalan seorang sebenarnya. Jalan seorang. Blue profile lah, panggil tengok perangai. Observer suka tengok perangai orang, especially tempat-tempat yang sosial lah, sosial. Tengok kehidupan manusia ni macam mana kan. Paling teruk biasalah kalau kita duduk kat tepi tengah malam tu tengok kata tonggik mabuk ke apa benda kan. Lepas tu kalau yang kaya, yang kaya hidup miskin susah lah. Tu lah macam tu kan. And then tempat kesukaan ni aku banyak, tapi betul-betul yang dekat di hati adalah kehijauan.
hijauan. Kalau kata puncak gunung dan juga kawasan yang ada tenangan, tak kisahlah di mana, pantai, laut, paya pun. Jadi tempat tu dia memberikan satu tempat yang memberi ketenangan. Kadang shopping komplek pun memberi ketenangan. Bila kita duduk seorang, kita low profile, orang tak nampak kita. Jadi kita tengok sekitar-sekitar macam-macam perangai orang. Skodeng. Tuan-tuan. Maksudnya hari pertama tu kita akan bagi ceramah dulu. So hari pertama kita akan bagi ceramah, kemudian kita akan bagi explanation berkenaan dengan klausa-klausa, kita refresh balik dan bagi pendedahan detail berkenaan dengan apa tu klausa di dalam MS 37001. Dan pada hari kedua kita buat checklist dan juga audit, dan juga adalah juga kata pendedahan berkenaan dengan case study, macam mana untuk membuat report berkenaan dengan internal audit ni, dan apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kita menyiapkan satu internal audit report. Okey, ini adalah objektif untuk internal audit macam biasa, untuk kita understand the implementation dan juga standard, dan juga untuk kita memantau dan memberi recommendation kepada sistem yang kita bangunkan di dalam ISO 37001 untuk organisasi tersebut. Okey, untuk part pertama ni just introduction berkenaan dengan internal audit. This is overview perjalanan of the internal audit. First, kita kena ada audit program, yang mana audit program ni kebiasaannya orang buat dalam tempoh 1 tahun, dalam tempoh 3 tahun, dan kita ada banyak method-method yang akan saya terangkan dalam sesi ini. Kemudian daripada audit program tersebut, kita pecahkan untuk setiap audit yang akan berjalan. Kita kena wujudkan satu audit plan khas untuk audit tersebut saja. Maksudnya kalau minggu depan kita nak buat audit, minggu ni kita dah siapkan audit plan dan execute kepada semua orang untuk melaksanakan audit tersebut. Kemudian bila kita dah ada audit plan, dalam audit plan ni dah ada scope, dah ada kriteria, dah ada objektif, dah ada siapakah team auditnya, kemudian kita menjalankan sesi audit itulah, the execution of the audit. Kemudian bila kita dah buat audit, kita akan ada finding. Ada finding sama ada NCR, minor ataupun major, dan juga OFI, opportunity for improvement untuk sistem tersebut. Ni major, minor, OFI. Dan daripada sini kita buat audit report. Tapi dia ada jugalah sedikit selingan, maksudnya daripada kita mengeluarkan non-conformant ni, kita kena follow up sehingga non-conformant NCR tersebut di-close, ditutup untuk kita generate audit report. Dan daripada internal audit ni, laporan daripada audit tersebut akan kita bentangkan di management review di peringkat kerjaan semula pengurusan. Okay, apa yang tuan-tuan tahu berkenaan dengan internal audit? Okey, saya tak nak tanya orang maintainer ni, segan tu lah. Maafkan saya. Okey, Wawa lah, Wawa. Apa yang faham berkenaan dengan internal audit ni? Itu dah ada internal audit mereka sendiri, maksudnya pegawai, and then mereka akan dan lakukan audit lah terhadap any apa
perkara yang masa itulah for ISO and then audit untuk ISO lah. Dan kewangan ke ataupun any bolehan punya subjek masa tu. Okey, tujuan dia? Tujuan dia untuk menyemak lah, menyemak ataupun mengenal pasti ataupun ini sama ada proses tu apa, berjalan dengan yang sepatutnya lah. Eh, jauh tu. Sini kau sama banyak, tiga. Mohon ke depan. Tempat Faiz, send je, learning je. Okay. Terima kasih, Cikgu Awah. Okay, itulah sedikit sebanyak gambaran kasar berkenaan internal audit, yang mana ialah satu proses monitoring yang mana dia adalah satu proses yang bebas dan kita dapat kawal dengan banyak kontrol dalam pelaksanaan metodologi of the internal audit tu. Dan supaya akhirnya selepas kita buat semakan, kita boleh tambah baik kita punya sistem dan membuat continual improvement ataupun penambahbaikan secara berterusan. So di dalam internal audit ni, kita perlukan perlu mencari objektif evidence dan juga mengikut audit kriteria. Contoh-contoh audit kriteria, siapa tahu? Contoh-contoh audit kriteria. Standard. Okey. Lagi? Finance. Ha? Finance? Finance apa tu? Okey, lain? Jasmine? SOP. Okey. Standard, SOP. Lagi? Akta, akta, regulation and obligation yang sesebuah organisasi tersebut perlu untuk patuhi. Macam contohnya kalau private, maybe akta 70KTA, dan juga kalau secara umumnya akta SPRM 2009 untuk ABMS ni. So objektif-objektif ini nanti saya akan terangkan dalam slide-slide yang selanjutnya. Okey, ada tiga jenis audit, tapi kebiasaannya untuk produk audit ni dia hanya melibatkan ISO-ISO yang berkaitan dengan kualiti saja. Kepada MS37001 ni, dia lebih kepada proses dan juga sistem audit untuk kita menyemak pelaksanaan of the anti-bribery. Kalau kualiti, dia mahu kepada produk audit. Dan methodnya pun berbeza. Contohnya, kalau untuk internal audit bagi proses dan juga sistem ni, dia mungkin memerlukan orang yang kompeten di dalam MS ISO 37001, ISO-ISO yang lain lah. Tapi kalau produk audit ni, mungkin dia tak payah belajar ISO pun. Mungkin dia belajar mengukur measurement of the product, dia dah boleh jadi kompeten person. Dan dia boleh audit dia punya produk sendiri. Tapi kalau internal audit untuk sistem, tak boleh. Seseorang auditor perlu untuk audit orang lain punya kerja, tak boleh untuk audit sendiri punya kerja. Okey, ni audit auditing party, first party audit, yang mana inilah internal auditor, orang panggil internal auditor yang yang mana dia mengaudit organisasi sendiri yang kita buat setiap tahun oleh organisasi yang dikondak oleh section Cik Faiz ni lah. Okey, untuk second party audit ni pula, dia adalah pihak kedua yang audit pihak satu lagi. Contohnya, kebanyakan ni second audit party ni dia berlaku di kilang-kilang lah. Maksudnya, kalau saya kerja di industri pembuatan dulu, maksudnya saya audit saya punya customer. Ataupun saya punya customer audit saya. So dalam dalam kalau ada 10 customer, 10-10 tu akan datang setiap tahun untuk mengaudit saya bagi standard yang sama. So kalau tempat audit ni pula, dia adalah external party untuk verify that system. Kebiasaannya adalah CRM. Tuan-tuan dan puan-puan. So, untuk MS37001 ni, ada dua approach. Saya tak sure. Mungkin tuan-tuan ada pandangan lain.
Tapi ini saya ikut je, dia ada process approach dan juga risk approach. Kalau process ni kita proses lah, kalau risk ni kita tengok di dalam CRA tu risiko mana yang paling tinggi, kita assess benda ni dulu. Masih lagi ada tindakan pembetulan tak yang dilakukan terhadap risiko yang besar tersebut, ataupun kita yang kita rasakan walaupun dia tidak ada di dalam CRA tapi kita rasakan dia berisiko kepada organisasi. Okey, kebiasaannya untuk audit approach ni kita pakai tertentu diagram. Ini adalah amalan organisasi. Daripada tertentu diagram ni kita gunakan juga fishbone analysis untuk kita tengok apakah risiko-risiko yang ada, tema-temanya dan masalah-masalahnya. So di dalam tertentu diagram ni dia dah lengkap. Bagi setengah orang dia menggunakan checklist. Tapi bagi yang guna checklist ni kadang-kadang dia tak cover semua klausa. Itu masalahnya. Tapi kalau kita menggunakan tertentu diagram, kita cover all the klausa yang terlibat dan dia based on the process. Maksudnya proses internal audit. Macam mana apa yang dilakukan, apa KPI dia setiap tahun. Kemudian apa orang kata dokumen-dokumen yang dia ada. Daripada dokumen ni kita tengok pula pengimplementasian, macam mana dia implement that system di dalam department tersebut. Ini contoh. So risk approach macam yang saya cakap tadi lah, kita tengok likelihood, time, severity, sama ada keterukan dengan kebangkalian tu kita assess untuk kita lakukan improvement. Kita beri cadangan kepada organisasi tersebut. Okey, ni audit road ni mudah je. Kalau macam horizontal tu, maksudnya daripada satu dia boleh cross process. Mungkin latihan di peringkat SPPI, tapi kemudian next process adalah di peringkat bahagian kewangan. So dia lompat, tapi dia dalam satu flow kerja yang sama. Tapi kalau untuk vertical ni, dia assess hanya satu saja. Maksudnya produk tu daripada awal sampai akhir macam mana dia buat, macam mana dihasilkan daripada segi materialnya diambil macam mana, kemudian di dalam productionnya macam mana, kemudian di peringkat check qualitynya macam mana dan shippingnya macam mana, di dalam satu proses. Okey, dah selesai dah intro. So class requirement untuk internal audit di dalam ISO 37001 ni adalah klausa 9.2, yang mana dia cakap kat situ, the organisation shall conduct internal audit at planned interval to provide information on whether the antibiotic management system conform to the organisation on requirement for its bribery management system dan juga the requirement of this document. Maksudnya dia comply kepada segala manual-manual, segala guideline, segala arahan-arahan yang digunapakai oleh organisasi tersebut dan juga oleh buku biru ni dalam ni. Sebab tu sebagai seorang internal auditor dia kena khatam. Kalau boleh kata rendam minum supaya semua requirement tu ada dalam kepala untuk dia buat internal audit. Kalau sebab kalau dia tak kompeten, banyak yang terlepas pandang walaupun ia adalah requirement sebenarnya. Dan juga dia kena assess sama ada effectively implemented dan maintained di dalam organisasi tersebut. Sebab tu kita ada internal audit. So di dalam klausa 9.2.2 pula dia cakap the organisation shall plan, establish, implement and maintain an audit program including the frequency, method, responsibility, planning requirement and reporting. Saya bagi tahu tadi di dalam flow untuk kita laksanakan internal audit tu kita kena wujudkan audit program dahulu. Sesetengah requirement macam ITF 16949, ITF ni dia cover all the ISO. Dia ada safety, dia ada environment, dia ada ABMS dan juga dia ada quality.
dia minta 3 tahun program audit. Program audit ni maksudnya dia boleh macam-macam bentuk, boleh buat dalam bentuk gancat ke, boleh buat dalam bentuk kalender ke, bulan 1 nak buat apa, bulan 2 nak buat audit apa, bulan 3 nak buat audit apa. So dalam ITF dia minta 3 tahun, tapi untuk FS3721 ni dia nyatakan secara umum, tapi shall untuk kita plan audit program ni, maksudnya kena adalah audit program. Kebiasaannya organisasi akan buat setahun saja, tuan-tuan. So di dalam audit program tu, sama ada audit program ataupun audit plan, kita kena ada audit, define the audit criteria dan juga scope of the audit, macam apa yang kita akan cover di dalam audit tersebut, berkenaan dengan fungsi mana yang akan kita cover dan juga di lokasi mana, sama ada di HQ saja ataupun di cawangan-cawangan kita nak libatkan juga ataupun macam mana. So the next is di dalam internal audit ni kita kena melantik competent person dan conduct the audit untuk memastikan kita mencapai objektif of the NDMS, dan juga kita perlu melaporkan kepada relevant management, contohnya compliance function, top management dan juga governing body. Kalau top management, kepada tuan pengarah kita lah, KPE, dan kepada our board of director. Dan di akhir sekali, dia kata the organization shall retain documented information sebagai bukti the implementation of the audit program. Sebab itulah checklist, segala tertentu diagram, segala nota audit perlulah disimpan, supaya nanti external auditor dia nak tengok benda-benda ni sebagai dokumen. Maksud kita ada bukti yang kita dah pun execute that internal audit process in the organisation. Segala plan lah, segala borang NCR tu dah dijawab tak dijawab, semua kena ada bukti. Okay, dalam kelas 9.2.3 dia kata this audit shall be reasonable, proportionate and risk based. Maksudnya dia perlulah sesuai dengan organisasi tersebut dan juga menggunakan risk based. Kalau corruption tu ataupun anti bribery punya risk tu tinggi, kita kena assess benda tersebut. Okay, clause 9.2.4, to ensure the objectivity and impartiality of the audit program, the organization shall ensure that this audit are undertaken by one of the following: A, an independent function or personnel established or appointed for this process. Macam yang saya cakap tadi, seseorang tu perlulah independent, maksudnya dia bebas daripada segala bias ataupun orang kata independent ni maksudnya dia mungkin kena mengamalkan profesionalisme lah dalam melaksanakan audit. Sebab tu seorang internal auditor tu, dia kat sini dia mention that no auditor is auditing his or her own area of work. Okey, yang saya kena tekankan, yang saya tekankan tadi, buku biru ni sangat penting, tuan-tuan. Sebab untuk kita melaksanakan audit, kita kena faham berkaitan dengan buku biru ni dulu. Apakah klausa-klausa yang ada daripada klausa 4 sampai klausa 10. Klausa 1 dengan hingga 3 jangan audit, tuan-tuan. Dia adalah guideline sahaja, bukan requirement yang kita perlu patuh. Ini adalah klausa-klausa yang ada. Okey, nak buat exercise ke? Exercise. Exercise ni. Okey, kita ada berapa grup? 4 grup. Boleh? Okey, mudah je.
kita reflect standard requirement sebelah lagi objective evidence, apa yang kita harapkan seseorang audit untuk bagi kepada kita. Kita buat dalam ketan majung lah. Apa tu? Yang belakang tu boleh pindah ke depan tak? Join Faiz. Okey, jadi grup 1, yang belakang grup 2, grup 3, grup HZ, grup 4. Okey, kita bahagikan 4 dan 5 grup 1, 6, 7 grup 2, 8 grup 3, 9, 10 grup 4. 8 grup 3? 1, 2, 3, 4. 8. Grup 3, 8 sahaja. Grup 4, 9 dan 10. Objective evidence. Rasa dengan objective evidence. Rasa ni, apa yang kita harapkan daripada auditee? Tak payah buat checklist eh? Jangan buat checklist. Just objective evidence saja. Apa yang kita harap terus? Tak kisah, kelasan. Semua kelasan. Semua kelasan. Thank you.
MBMS friendly call. MBMS friendly call. Ataupun MBMS. Jap. Awareness and training procedure. And sampai dekat memangnya.
tak boleh yang tak ada kita tak maju. Ni ada ni ada. Kemudian auditor punya kompetensi kita tengok kan,
adakah dia pernah attend any training related dengan internal audit untuk BMS itu, dan juga apa interpretation BMS itu yang apa yang simple punya apa benci lah. So 9.3 management review, bila dah proses internal audit dalam langsung dalam jalan, so ada report kemudian kena present dekat management review lah. Tapi yang kat management review ni 9.3, so apa benda objective evidence yang kita tengok, status action dia from apa previous management review. Kita tengok dulu, masuk-masuk tengok benda tu dulu. Apa benda? Maksudnya macam mesyuarat ke contohnya, apa benda berlaku? Next, termasuk itu. Kemudian sama ada, kemudian management review ni kita tengok kalau sepanjang dia melaksanakan sistem ni ada tak sebarang perubahan terhadap internal-external apa issues. Kan? Sebab kadang-kadang bila kita tengok kalau dia ada apa orang cakap ada perubahan kat internal-external issue atau factor ni, so dia interrelated pula kepada CRA 4.5 tadi. Kan 4.5 ada cerita tak? 4.5. Kan 4.5. Sebab dia satu kalau berubah sini dekat CRA tu akan berubah lah. Kan? Dan kalau berubah sini dekat CRA tak berubah, something wrong. Okay, itu tips. Kemudian kemudian kita tengok NCR NCR corrective action macam mana. Kemudian monitoring measurement result, monitoring and measurement result dia macam mana, dia relate dengan yang kat atas ni juga. Input-input yang kat atas ni tadi akan bawa ke sini, kan, kita nak tengok. Kemudian audit result macam atas juga, dia interrelated saya cakap tadi. Report of library, investigation punya report, risk and apa action, ini dia relate lah 4.5 dengan 6.1 tadi, So kemudian opportunity for improvement. So kalau kita tengok minimum review ni kan, minimum review ada dua, ada tiga kan, tapi yang fokus dua lah, company body dengan apa top management. So kalau ada dia punya minute, so-called minute mesyuarat tu, kalau setakat ada presentation ini je, tapi kalau opportunity for improvement ni tak ada, ataupun cadangan penambahbaikan tak ada, tak betul lah. Dia kena tengok benda-benda ni. Dia mesti ada, bukan setakat ahli mesyuarat mengambil maklum, kan? Dia mesti ada ulasan daripada member of apa meeting lah. Okay. Kemudian 10.1 ni NCR and corrective action, dia banyak interrelated juga lah. Yang kat dalam ni, kalau kat sini tak nisah kan, sebab semua kita tengok kat sini lah. Okay. Okey, terima kasih Encik Fizi. Terlebih 1 minit. Tak. 3 minit dah tadi. Next, room 3. Group 3. So macam Encik Fizi cakap tadi lah, monitoring, measurement and analysis evolution tu mungkin dari segi macam mana kita evaluate kita punya supplier, performance dia daripada segi apa, ada barbie ke tak ada barbie ke, kalau melibatkan anti rasuah lah, kalau melibatkan quality mungkin daripada segi pricing, quality, ketahanan produk dan sebagainya. Okay. Saya sokong Remy. Saya sokong. Nampak foto dia dah cover sekali. Tak dekat management review. Okey, silakan Cik Azmi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ditugaskan untuk apa, untuk kita tengok objective evidence untuk operation punya bahagian, iaitu clause 8. Okay. So untuk clause 8 yang pertama, operational planning and control. So objective evidence yang perlu ada adalah kriteria for the process untuk operation planning and control. Okay. So kriteria for the process tu, kemungkinan dalam tu ada SOP yang berkaitan dengan kalau kita apa bahagian ataupun agensi kita adalah industri ataupun production, mesti perlu ada SOP untuk production itu sendiri. Kalau kita ada buat procurement, so kena ada SOP untuk procurement itu sendiri, ataupun yang lainlah, mungkin kita ada training ataupun mungkin kita ada servis-servis lain, so itu adalah SOP ataupun kriteria yang perlu ada lah.
Dia bergantung kepada fungsi bahagian tu kan? Ya, bergantung kepada fungsi bahagian. Okay, untuk yang kedua adalah due diligence. Untuk objective evidence, kita perlu ada SOP due diligence ataupun bukan ataupun dan recordsnya. So, kemungkinan ada agensi yang dia tak ada SOP due diligence tapi dia ada due diligence di setiap SOP dia. Mungkin operation dia ada apa due diligence dan buatlah dalam SOP dia. So mungkin kemungkinan dia tak perlu due diligence ataupun SOP due diligence ni. Tapi dia ada evidence ataupun dokumentari yang menyatakan dia buat due diligence dan juga records lah, records kepada pelaksanaan kepada due diligence. Okay. Okay. So untuk yang ketiga adalah SOP finance dan records, financial control. So untuk control financial kita akan tengok SOP finance lah, apa yang dibuat dalam finance. Kemungkinan ada SOP untuk payable, SOP untuk receivable ataupun mungkin ada work program and budget. So dalam tu pun ada records-recordsnya, so kita akan jadikan dia sebagai evidence lah, mungkin PO ataupun GR ataupun invoice dan sebagainya lah, ataupun payment receipt ataupun official receipt. Okay. Tapi dia yang ni dia tak bergantung pada finance saja, tuan-tuan. Ada related berkenaan dengan finance, kita boleh audit, maksudnya macam LOA, limit of authority dan sebagainya. Okey. Okay. Teruskan. So seterusnya adalah non-financial control. Apa saja yang yang tidak melibatkan financial, itu kita senaraikan dalam clause ni lah. Itu yang pertama. Mungkin ada SOP procurement, mungkin procurement berbeza dengan finance punya SOP. So kita akan tengoklah SOP procurement, ataupun kita tengok kepada human resource punya SOP, which is mungkin kita ada recruitment dalam tu, kita ada training, SOP training dalam tu. So kita akan tengok semua tu lah, dan records-recordsnya. Ada lagi untuk yang non-financial ni, mungkin ada lagi yang kita boleh tengok. Mungkin kita ada asset management dan sebagainya lah. So nanti untuk audit tu kita perlukan benda ni. So untuk yang seterusnya adalah 8.5, anti-bribery control. Okay, untuk anti-bribery control, kita akan minta ataupun kita akan dapatkan anti-bribery policy. Apa sahaja polisi-polisi yang tersenarai dalam anti-bribery policy tu, kita akan minta lah. Contoh ada polisi, kita ada polisi yang ada untuk bribery ni, mengelak campur tangan dan sebagainya lah. So apa yang menyebabkan anti-bribery policy tu, kita akan minta. So seterusnya adalah commitment. Okay. Untuk commitment, kita akan minta code of business ethics ataupun mungkin ada pelaksanaan integrity pledge dekat situ. Okay. So seterusnya, give hospitality donation and similar benefits, itu pun dia lebih kurang dengan kita punya polisi tadi, anti corruption ataupun anti bribery polisi tadi, tapi dia lebih spesifik lah, iaitu anti bribery policy and records. So mungkin dalam tu anti-bribery policy tu ada semualah, ada gift policy, ada hospitality, ada donation, prosedur yang berkaitan dengan macam mana kita nak ambil hadiah dan sebagainya. So ada dalam tu lah. Okay. So seterusnya adalah managing inadequacy of anti-bribery control, implementation of bribery risk. So kita ada tadi berkaitan dengan risk development of risk management tu kan, risk assessment tu. So kita tengok dekat sini, kita tengok implementation of that bribery risk. Bribery risk, siapa nak sebut bribery risk. Okay. So yang seterusnya adalah raising concern, yang mana yang berkaitan dengan mungkin bila berlaku sesuatu, so kita report. So itu kat mana kita nak tengok dia punya evidence. Dia adalah whistleblowing policy, kita tengok kepada channel dan juga records-records untuk kita punya reports lah, ataupun laporan kepada mungkin unit aktiviti atau sebagainya lah. Okay. So kita kena tengok prosedur juga untuk whistleblowing, dan
apa ciri-ciri dia? Dia kena membenarkan of any reverse reporting, ya, tuan-tuan. Okey, teruskan. Okey, so yang terakhir adalah investigation and dealing with bribery, investigation result dan juga action kepada kita punya report dari itu. Okey, so itu yang kita akan tengok. Okay. Alright, thank you. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Thank you, Jazmi. Okay, next. Last. Lepas tu kita lihat. The last word of thumb. Ada. Ringkas saja sebab kita pun dah rehat. Okey, kelas nombor 4 eh. Kita tugas ni 4 hingga 5 tapi terbuat 6-7 juga. 6 pun sebab 2-7 tak sempat buat lagi. Okey, untuk kelas nombor 4, ingat dapat hadiah. 4.1 ni, kita understanding organisation and its context. Kita tengok company profile. Okey, company profile, financial statement, audit report pun boleh kita tengok. Dan structure of organisation, kita nak tengok juga. Okey. Untuk 4.2 pula, the needs and expectation of stakeholder, kita nak list of stakeholder lah. Lagi bagus dia ada keluarkan kategori needs dan expectation stakeholder tersebut. Okay, dan 4.3, scope of activity management system, kita tengok pada MMS manual. Okay, dan sama juga 4.4 pun kita tengok MMS manual. Manakala yang last, probability assessment ni kita tengok kita punya production risk register. Okay, untuk clause nombor 5, 5.1, dia nak leadership and commitment. Kita tengok meeting. Okay. Ada dalam perbincangan dalam apa dia, API dan sebagainya. Ada tak menekankan berkaitan dengan rasuah dan sebagainya. Untuk 5.2, policy ni, entrepreneurial policy, very straightforward. Kita nak naik policy FMS. Dan kita nak pastikan kelulusan tu kalau boleh sampai ke board level lah. Di mana kita dapat tanda tangan daripada Tasrif Basif. Kita punya board dulu. Okay, then 5.3 ni apa ni, organization role, responsibility and authorities. Kita dah term on condition of the, ya, yeah, macam kita term on syarat perkhidmatan kita. So, dari situ kita tengok macam mana leadership dia orang nak govern kita punya staff. And then, tak ada takut. Then, plus 6 tak di cover. Itu saja daripada kepala kami. Okay, terima kasih. Alright, tahniah kepada semua yang dah berhutang. Tapi banyak lagi tipe-tipe yang kena gali lah, sebab kebanyakannya bertahun berkaitan dengan basic-basic of the clause sahaja. Okay, kita rehat 30 minit boleh? Kembali semula pukul 11. Boleh? Datang balik eh, jangan tak datang. Nanti penceramah sorang-sorang. Kenapa? Sebab kita nak habiskan sebelum pukul 1 untuk kita dah lagi. Kita start boleh? Nak balik 3.30 ha? Boleh, start. Okay. Kita start eh. Tapi ada banyak lagi, macam mana? Ada lagi 120 slide. Mak bapak tak boleh. Ada slide, mak bapak dia. Sebelum jatuh orang. So, Kak Farah boleh bagi tahu anak lah. Hari ni Mama balik lambat. Saya ada sisi okey, cakap kat sisi. Adik ketak. Okey, untuk the next process adalah part 3 adalah berkenaan dengan internal audit process. Bagaimanakah proses-proses untuk kita melaksanakan the full cycle of the internal audit. Okey, ini adalah prosesnya. Yang mana pada ada 4 peringkat. Planning, kita buat audit, performing the audit, reporting dan juga follow up. Yang mana kalau masa planning ni, kita select the auditor, the first. Kita senaraikan siapa-siapa yang berpotensi, yang berkompetensi untuk menjadi auditor. Kemudian kita masukkan dalam senarai juru audit. Kemudian kita sediakan audit program yang tadi. Daripada audit program tersebut, kita pecahkan lagi kepada audit plan untuk every single audit. Dan kita maklumkan kepada auditor dan juga auditee yang kita akan menjalankan audit based on the plan audit. Dan selain itu, kita juga akan untuk sesetengah organisasi yang beginner,
mereka akan buat menggunakan kaedah checklist lah, checklist supaya kita ada garis panduan untuk kita execute dia auditor tersebut bagi jurulatih yang orang kata baru lah. Tapi kalau yang dah lama, biasanya mereka dah tak pakai dah checklist-checklist tu. Dia pakai tata diagram dan sebagainya. Okey, untuk selepas kita dah planning, masa performing tu ada mudah je. Kita buat opening meeting based on audit plan. Kita collect information, kita interview, kita observe dan sebagainya. Kita verify information sama ada dokumen-dokumen dia, apa yang dikatakan tu betul ataupun tak. Dan juga di akhirnya ada closing meeting untuk kita memaklumkan kepada auditee sama ada kita ada finding, NCR, OFI dan sebagainya. Seterusnya, lepas kita dah buat audit, dia tidak terhenti sampai di situ saja. Kita kena agihkan dulu NCR tersebut. Kalau kita ada bahan non-conform, kita bagi kepada auditee untuk dia jawab. Dan tugas untuk follow up bagi setiap NCR yang dikeluarkan adalah tugas seorang auditor. Maksudnya, auditor tersebut kalau dia keluarkan NCR, dia kena follow up kepada auditee tersebut. NCR ni dah close belum? Apa tindakan yang dia dah dibuat? Dia bukan tugas lead auditor, dia tugas auditor sahaja. Maksudnya bukan tugas lead auditor untuk kejar-kejar auditee untuk close di NCR. Okey, pada peringkat planning, semasa kita prepare di audit program ni, ni adalah definition untuk audit program, yang mana untuk kita menentukan kekerapan of the audit dalam tempoh 1 tahun. Lepas ni saya akan tunjukkan dia punya example of the audit program. Macam dia cakap kat sini, bentuk-bentuk audit program sama ada bentuk carta, bentuk kalender, world planner, database dan sebagainya. Okey, ni adalah contoh audit program. Contoh macam tu. Leadership, kita nak buat bulan April. Planning, kita nak buat bulan Januari tahun depan. Ni adalah 3 tahun ni. Maksudnya, dalam tempoh 3 tahun ni kita plan. Kalau organisasi tu besar, kalau kecil mungkin kita boleh minimiskan kepada 1 tahun dah cukup memadai. Tapi kalau dahlah dia besar, dia ada pula cawangan-cawangan dekat pedalaman, dekat Sabah, dekat Sarawak, dekat mana-mana pelusuk semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak. Jadi dia memerlukan satu update program yang lebih, orang cakap lebih banyak lah, untuk cover semua sistem pengurusan MS37001 tu. Okey, di dalam audit program, kena ada scope, kena ada location, fungsi organisasi, objektif dia audit tersebut, time period, tempoh berapa nak buat daripada 3 Mei hingga 6 Mei, kena mention dalam audit program. Macam yang tadi lah, ada beberapa kekerapan. Contoh dekat internal audit, kita nak buat 2 kali setahun, so plot 2 kali setahun. Dan kita kena mention audit kriteria, apa yang kita nak rujuk. Ada setelah audit, dia nak rujuk 91 saja. Di dalam audit plan kan mention ada setengah audit 37001 sahaja, dan juga dokumen-dokumen ataupun akta-akta yang berkaitan kena mention dalam tu. Dan kena minta resource needed. Contoh, kita nak buat audit, kami perlukan projector, kami perlukan meeting room, mention photo stick dan sebagainya untuk memudahkan proses audit itu berlaku. Di dalam audit plan dan audit program kena mention benda-benda ni. Okey, untuk pelantikan audit team, sudah tentu kita kena lantik seorang yang kompeten di dalam audit, yang mengetahui berkenaan dengan audit method, berkenaan dengan organisasi di context of the organisation, dan juga apakah isu-isu yang relevan dengan organisasi tersebut. Okey, untuk audit objektif,
Kat sini dia cakap, audit program objective should be consistent with the strategic direction and support management system policy and objective. Maksud dia kenalah selari kalau kita nak buat audit 37-21, takkanlah kita letak dia berkaitan kualiti. Kita fokus saja kepada anti rasuah dan sebagainya. Ini adalah contoh. Contoh objektif yang kita letakkan di dalam audit program dan juga audit plan. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok ayat dia macam tu. To identify opportunity for improvement of management system and its performance, untuk menilai the capability of IDT untuk menentukan konteks, untuk memperolehi dan menekankan keyakinan audit capability and of external provider dan sebagainya. Okey, ini audit methodology. Kalau di dalam audit plan, audit program, kita nak mention ini adalah contoh-contoh audit methodology of the audit. Kita tengok document review, verification of record, kita laksanakan interview, kita buat work observation, kita buat assessment of testing. Contohnya, kalau kita ada satu sistem whistleblowing, kita nak audit dia macam mana? Kita test. Kalau saya buat report ni, macam mana? Dia berfungsi tak? Sampai ke mana laporan dia tu? Dia selamat tak untuk digunakan? Dan di akhirnya dia mencapai tak objektif audit standard? Sebab dalam standard cakap apa? Dia mesti menyediakan satu sistem yang dipercayai oleh, trusted oleh pekerja. Maksudnya kita tak ada ragu-ragu nak buat report. Ini kalau semua kita tanya pekerja-pekerja kat organisasi itu, rasa selamat tak kalau buat report dekat whistleblowing channel ni? Dia kata tak selamat. Sebab nanti kena buang kerja, nanti kena ada orang dengki dan sebagainya. Itu dah tak comply kepada standard of the ABMS. So kita kena testing. So audit frequency, macam biasa tadi, boleh dilakukan monthly, quarterly, annually, defined by the organisation. Kalau organisasi itu nak buat setahun sekali, defined dalam audit program setahun sekali. Kalau nak buat 2 tahun sekali, mungkin dia di financial, di bahagian kewangan, risiko ni lebih tinggi, dia nak buat 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. So define di dalam audit program, tentukan di dalam audit program tersebut bergantung kepada risiko sesebuah jabatan. Dan boleh juga buat ad hoc. Ad hoc tu maksudnya kita rasa ada isu lah, ada isu contoh macam Marakop. Dah mention nama pula kan, dia ada isu experiment plus. So semua orang panik, so dia buat audit, adakah sistem dia ni tak bagus dan sebagainya. Okey, ni audit kriteria yang macam saya tanya tadi. Sebenarnya banyak audit kriteria, bukan sekadar law dan juga standard tu saja. Kita tengok juga polisi, proses, objektif organisasi, code of conduct sesebuah organisasi terhadap anti rasuah. Macam tadi dia, yang siapa tu cakap, ada Faiz, statutory and regulatory requirements and ada plan arrangement. So ada program audit method ni tak berapa penting onset dengan report ni. Comparison dia just mungkin boleh kalau dokumen kita tak boleh tanya lah kan. SOP boleh tak tunjukkan kepada saya proses? Tak boleh kan. Itulah maksudnya perbezaan antara human dan juga non-human interaction. Kalau orang ni kita boleh tanya, ada SOP? SOP, nombor SOP berapa? Maksudnya dia boleh feedback kepada kita. Kalau dokumen dia tak boleh. So ini just ni dia tak apa pun. Dia just nak bagi tahu yang ada opportunity untuk kita mempertingkatkan kita punya audit program. Contohnya kita boleh membenarkan audit berjalan serentak. Contohnya 9001 dengan macam kita IIM buat
9001 dengan 37001 dia jalankan serentak. Ada organisasi tak? Dia 37001 audit dia bulan Mei. Untuk kualiti pula bulan 10. Maksudnya sebenarnya boleh untuk kita sekalikan, tapi auditor tersebut perlulah kompeten dalam semua semua apa orang cakap standard-standard yang diperlukan. So minimizing the time and distance traveling to the site, mungkin kita boleh gunakan apa online method, matching the level of competence of the audit team to the level of competence needed to be achieved to the objective, dan juga align audit date with the availability of the auditee dan key staff. Maksudnya kalau kita nak buat audit, selok-eloknya kita rancang awal-awal, bukan dah last minute semua orang tak available, semua consultant dah keluar, akhirnya tak ada orang yang available untuk buat audit, last sekali audit tidak berjaya. Ok, dalam planning, ni yang saya cakap tadi, dan dalam audit program kena ada schedule yang besar tu dalam tempoh setahun dalam kalender. Ok, kat mana? Macam tadi awak explain, kalau nak buat audit tu, kalau ada isu kan, boleh dia main terpencar juga ataupun memang walaupun ada isu dia kena beritahu pada agensi tu lah, kena ada plan-plan dia semua. Main terpencar? Tak, maksud saya tu macam tadi awak sebut yang marapok tu, kan awak kata ada isu, lepas tu audit nak masuk, dia tetap kena beritahu juga kan. Dia tak kena beritahu juga. Cuma dia ad hoc lah, dia terus jalan. Buat ada plan tak sampai 2 jam pun. Dia boleh ad hoc sebegitu. Okay, saya sambung lagi. Macam audit program ni, kita kena masukkan juga objektif dan maklumat-maklumat yang lain. Tapi untuk setiap audit, kita kena ada audit plan. Audit plan, nanti saya tunjuk contoh audit plan tu macam mana. Sebab banyak orang yang confused antara audit program ni adalah audit plan ke. Sebenarnya dia adalah benda, dua benda yang berbeza. Sebab audit program ni adalah kepala dia kepada semua program audit. Audit plan ni untuk setiap kali audit kita kena buat. Audit team, kena cari yang kompeten, kriteria ni macam mana. Ada, dia bergantung kepada organisasi punya definisi juga sebenarnya, tapi kenalah selari dengan standard FS37001 tu. Contohnya macam FS37001 tu, dia mengkenali untuk seorang auditor tu, dia faham berkenaan dengan ISO. Bagi audit-audit yang lain mungkin dia tak ada kriteria tu, jadi dia define oleh organisasi. Contoh organisasi tu nak sekurang-kurangnya pengalaman 1 tahun di IIM, barulah boleh jadi auditor. Itu terpulang kepada organisasi untuk buat. Okey, semasa plan tu macam biasa, dah distribute memo, kita akan buat audit pada bulan Mei. Kemudian kita hantar sekali dengan audit plan yang dah kita rancang. Tapi kenalah mendapat persetujuan daripada auditee. Maksudnya kadang-kadang kita nak buat audit, tiba-tiba auditee keluar, tak available, jadi audit tak berjaya lah nanti. Kena ada approval, dan juga kita kena tentukan apa dokumen-dokumen yang kita nak semak yang diperlukan untuk audit tersebut. So di auditee boleh pihak awal-awal. Okey, untuk audit plan ni, yang mana dia cakap audit plan should address of reference of the following. Kena ada audit objektif, audit scope, audit criteria, kena mention kena mention location, waktu, apa fasiliti nak pakai, kaedah apa nak guna, dan apakah tanggungjawab. Mungkin dekat dalam tu dimension Kak Farah adalah lead auditor, Puan Lini, Cik Lini adalah auditor sahaja, Azian adalah auditee, dan sebagainya.
ha, ni sample of the audit plan. Kena ada semua ni. Objektif dia apa? Untuk comply kepada ISO 3771. Audit kerja dia adalah apa? Encik Azmi. Contoh audit kriteria tadi. So, certified objektif ni adalah untuk kita comply kepada 3771. Dia punya audit kriteria. Standard lagi SOP lagi record akta SPRM dan sebagainya. So audit method macam mana tadi? Method interview lagi document review, observation. Audit team ni SLR kan, senaraikan je lah siapa nak jadi juru audit. Audit date dan duration ni tempoh. Contohnya untuk 3771 ni kita nak buat 5 hari. So mention lah daripada tarikh ni 1 hari bulan hingga 5 hari bulan. So audit scope ni leceh sikit sebab dia kena fikir secara analitik lah. Maksudnya berkenaan dengan organisasi itu, kita akan cover berkenaan dengan operasi bla 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 bla. Di dalam audit plan kena ada reschedule yang menyatakan auditor ni akan cover management review, internal audit, objective program, performance measurement. So auditor kedua ni nama dia Cik Wawa akan assess kepada accident, risk assessment, record management, begitulah seterusnya. Kena mention pukul berapa nak audit. Kita tak boleh main-main, kau pergilah audit hari ini, tak boleh macam tu. Sebab kita kena on respect of the availability of the audit dengan auditor. Okay, documentation, documented information for the audit. Biasanya seorang auditor kena prepare benda-benda ni. Audit checklist, kena ada MCR form, audit notes untuk kita tulis nota apakah kita punya audit evidence dan sebagainya. Kena ada audit standard, kena ada senarai kehadiran dan juga audit sample. Berapa banyak nak ambil, kita kena decide based on the size of the organisation. Contohnya size sample ni dia bergantung kepada organisasi tu punya size, sebab kadang-kadang kita tak mampu untuk cover disebabkan oleh time constraint. Kalau department tu ada 10 orang je, bolehlah tanya seorang-seorang kan. Tapi kalau dalam satu department tu ada 100 orang, takkan nak tanya seorang-seorang. 3 minggu tak habis audit kita. Jadi kena nak consider benda-benda tu untuk ambil berapa persen. Kalau dah 100 orang, mungkin kita ambil wakil dalam seorang, dua orang, based on percentage yang kita nak ambil lah. Contoh macam kita nak tanya audit polisi, away tak berkenaan audit polisi. So kita tanya 3 orang wakil daripada 100 orang tu. Kalau 3 orang tu tak away, so kita boleh jatuhkan NCR kepada audit audit ni. Adalah dokumen-dokumen yang perlu untuk direview oleh ada masalah. Okay, dokumen to review adalah policy, procedure of the internal audit dan juga report. Report ni kita kena tengok first kena tanya NCR untuk audit lepas dah close belum. Kalau tak close, kita boleh buat OFI. Sebab kalau 9001 kita boleh letak NCR sebab dia cakap without undue delay. Maksudnya setiap NCR tidak boleh dilengah-lengahkan dengan niat ataupun orang kata alasan yang tak munasabah. Jadi kita by who or by who kena close juga sebelum the next audit.
So, kita kena tengok manual, prosedur, guideline. Jangan buta-buta sahaja tengok prosedur dan guideline. Kena tengok juga implementation of the operation of the organisation lah. So, kita kena minta juga carta organisasi. Kalau boleh, ada job description lebih baik supaya kita menilai dia comply tak dengan standard. Kalau standard cakap responsibility itu nak apa, nak apa di peringkat management, dia memberi awareness kepada para staff. So kena ada di dalam job description berkenaan dengan perkara tersebut. So kena tengok di previous NCR dan status dah tutup ke belum. Dan juga management review. Management review ni, daripada management review report ni kita boleh tahu dah. Kalau kita minta management review, kita tengok objektif dia capai tak capai. Kita tengok dia punya top management bagi resource yang cukup tak cukup. Kita dah boleh tahu NCR ada berapa, NCR dah tutup belum. Jadi kalau nak senang, minta saja management review report mana. Kita boleh tahu semua benda. Tak, kalau tak komprehensif, so boleh bagi NCR ataupun NPI kepada management review clause. So ada checklist macam tadi dah inform. Ada checklist ni adalah refleks sahaja kepada standard. Daripada standard tu kita tanya. Contohnya kita ambil satu kat sini. Untuk internal audit, okay. Bagi satu soalan. Bagi satu soalan. Clause 9.2 internal audit. Audit checklist nak check apa? Do you have internal audit plan? Yes. Jawapan dia macam tu. Itu checklist. Banyak lagi soalan-soalan yang boleh ditanya. Tapi untuk beginner ialah kita pakai checklist. Itulah perbezaannya. Tapi kalau untuk orang yang dah lama buat audit, semua soalan tu dah dalam kepala dia. Tak perlu nak menulis lagi. Just untuk beginner, sesuai untuk ada audit checklist supaya kita list. Tak tercicir kita punya apa objektif of the audit. Nampak tu? Sebab tu dia cakap kat sini, the checklist is not as assistant. Sebab kalau kita pakai checklist, nanti kita tak cover semua kelasa, semua requirement tu. Jadi sebab tu kena hadap betul-betul apa yang standard cakap. Ini adalah masternya, bukan checklist tadi tu. Checklist tu ni je, ada sebagai bantuan kepada auditor. Okey, yang ni malah ni tak boleh disayangkan ni. Sebagai ni guide of observer specific location. Wih, merokok pun merokok. Okay. Fokus ya. Performing semasa kita nak buat audit, mula-mula kita kena anjurkan opening meeting. Yang mana the purpose of the opening meeting untuk mendapatkan persetujuan dengan audit mengenai audit plan. Contohnya kita cakap pukul 9 pagi hingga 10 pagi kita akan audit di bahagian ini. Setuju tak? Saya tak setuju lah. So kita boleh feedback kepada auditor untuk disesuaikan dengan masa diorang dan sebagainya. So di dalam audit opening meeting juga ni, seorang auditor kena introduce dia punya team member. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada saya Abdul Rahman dan juga kawan saya Azmi. Kami akan audit bahagian internal audit ni. Jadi boleh tak tuan perkenalkan diri dan sebagainya. Okay. So kita kena ensure apa yang berada di dalam audit plan tersebut berjalan pada hari tersebut. Sebab nanti kita kena report balik di dalam report of internal audit. Okey.
Kursi Rupani, feedback, conclusion, okay, skip. Okay, audit implementation. Untuk this audit, methodnya kita tengok the treatment of the apa ni di dalam CRA tu, CRM lah, CRM ataupun OACP, pelan tindakan dah diambil ke atau tak. Untuk high risk punya risiko, kita tengok ada requirement ni tak, sebarang tindakan penyalah salah apa ni, ketidakpatuhan kepada undang-undang ke, pernah disabitkan kesalahan ke, tu semua kena consider. Dan juga okey, kita kena libatkan top management di dalam audit kita untuk langsa 5 untuk memastikan diorang committed untuk melaksanakan dasar anti rasuah dan juga kita punya sistem pengurusan anti rasuah tersebut. Okey, ini basic, biasa semasa audit, seorang auditor kena listen, observe, bertanya dan juga evaluate sama ada benda ni cukup ataupun tak cukup ataupun kita perlukan penambahbaikan dan sebagainya. Okey, dalam sesi interview biasalah kena interview diri sendiri. Mungkin dia adalah cross audit daripada bahagian SSPI. Tiba-tiba kita kena audit HR untuk dapatkan rekod training dan sebagainya. Bila pergi ke HR tu, kita kena perkenalkan diri. Kami tim audit ini, kami datang hari ini bertujuan untuk membuat audit dan nak menyimak bahagian training plan ataupun awareness. Boleh tak kami dapatkan bukti dan sebagainya. Okey. Okey, ini type of question yang kita boleh tanya, sama ada open ended ataupun close ended. Open ended ini adalah soalan-soalan yang terbuka lah, subjektif. Dan juga close ended ni soalan yang diperlukan jawapannya adalah ya atau tak. Ada polisi anti rasuah? Ya atau tak? Ada, tak ada. Kalau soalan open-ended ni lebih mendalam lah, boleh tak tuan terangkan saya mengenai SOP tuan? So jawapannya mungkin lebih besar. Kadang-kadang bila auditee tu tak faham, jawapannya melalut, dia ambil masa yang panjang kebanyakan. Tapi bagusnya kalau dia melalut, dia menghabiskan masa auditor, jadi auditor tak dapat finding yang banyak ketika audit tersebut. Open ended dan juga close ended. Open ended tu gunakan prinsip what, when, where, who, how, why, 5W 1H. Okay. Ini yang saya cakap tadi, required document, anti-bribery, internal action issue, in an expectation of take order for every department. Semua department kena ada CRA, kena ada prosedur dia punya apa, audit lepas ada NCR ke tak ada NCR, kena tengok semua ni. Okey, ni dia observation ni mau kepada ni lah, amalan macam mana kita buat prosedur mengikut tata cara tak. Kalau demonstration ni more kepada quality sebenarnya, macam kilang sesuai lah demonstration. So audit centric tadi pun saya dah terangkan, dia bergantung kepada sesebuah organisasi ataupun kepada auditor tu. Kalau dia nak buat 100% tak ada masalah. Kalau ada 10 orang dalam department tu, 10 orang dia nak tanya pun tak ada masalah. Tapi biasanya dia akan pick seorang saja untuk dia menjimatkan masa. Sebab ada je yang buat 100%. Okey, ni objective evidence. Objective evidence ni yang kita buat tu tadi. Macam mana nak tahu dia cukup, tak cukup ataupun kita boleh jatuhkan OFI ataupun jatuhkan SR kepada dia. Ada pandangan? Azwin?
tengok rekod. Ini adalah prinsip dia, formula untuk kita menjatuhkan objektif evidence tu cukup ke tak cukup. Kakak Farah, macam mana? Objektif evidence macam mana atau cukup tak cukup? Ada pandangan? Ok, saya beritahu lah. Objective evidence ni is equal to I plus V. Identification plus verification. Identification plus verification. Contohnya objective evidence, saya nak tahu awak ni adalah Umar ke bukan? Betul? Awak Umar? Dia jawab. Ini adalah identification. Identification maksudnya kita tanya dia untuk mendapatkan jawapan. Macam mana kita nak verify dia? Betul adalah Umar ke tak? Minta IC. Itulah objective evidence. Maksudnya dia dah educate. So begitu juga dengan audit, kita tanya, ada SOP? Dah ada SOP, baca dulu SOP, kemudian dalam SOP tu betul tak awak buat ni? Tengok record. Dalam SOP ni, lepas ni dia buat ni. Lepas proses A, dia buat proses B pula. Buat proses C, tiba proses D tak ada. Maksudnya tak comply. So, boleh jatuhkan NCR kepada dia. Ataupun OFI, kalau dia baik hati lah. Macam mana nak menentukan sama ada NCR ataupun OFI? Any idea? Kak Mai, Kak Mai table. Ada pandangan Kak Mai? Apa soalan? Macam mana kita nak menjatuhkan sama ada dia perlu tak bagi apa-apa OFI ataupun NCR? Kalau NCR pula, minor ke major? First, kalau untuk NCR, NCR tu kalau dia tak comply terus dengan requirement tu. Contoh memang dia tak pernah buat, dia tak buat langsung internal audit. Memang tak ada audit plan. So NCR lah. Untuk OFI ni, opportunities for improvement ni, dia sebenarnya depends on definition juga. Sebab biasanya setengah organisasi memang dia guna OFI ni untuk, seperti maksudnya lah, opportunity for improvement. Ataupun ada setengah bila dia tengok, contoh kita check dalam audit checklist. Audit checklist ni, bila auditor check, contoh external auditor lah, dia check audit checklist yang dibuat oleh internal auditor, mesti check semua klausa. Tapi ada tertinggal klausa yang internal auditor tak check. Dia buat tak internal audit? Dia buat. Dia buat tak internal audit? Dia buat, tapi ada yang tak cukup. Yang tu kita bagi OFI. Sebab yang istilah dulu ada orang, macam contoh Sirim dulu dia panggil observation, sekarang pun dia dah keluar kepada OFI. Okay. Penjelasannya sangat jelas oleh Kak Mai. Tapi biasa yang Tok Guru saya ajar lah, Tok Guru Sirim saya ajar. Dia sama je macam yang Kak Mai cakap tu. Cuma ni ada teknik-teknik lah macam mana kita nak bagi OFI ataupun NCR. First kita kena tengok kepada audit kriteria. Severity. Second, kita tengok kepada tahap keterukan dia. Dan ketiga adalah quantity. Audit kriteria kita tengok, dia comply tak dengan standard? Kalau tak comply, baru kita tengok severity dia tinggi ke rendah. Kalau dia catastrophic yang tak boleh dimaafkan, maksudnya dan dia contohnya dalam klasa 6.2 dia tak ada CRA langsung, so severity dia tinggi, jadi dah confirm lah jatuhkan NCR kepada dia. Quantity pula, ada setengah berpendapat kalau 3 ke bawah ini kita boleh maafkan, kita boleh bagi OFI sahaja. Tapi kalau 3 ke 5 ni kita bagi minor NCR.
Kalau lebih 5, kita sampling, bagi je meja. Yang mudah macam tadilah, objektif. Awak tahu objektif organisasi? Tahu tak objektif BMS untuk IAM? Kalau dalam satu department tu 10 orang kita tanya, 10-10 tak tahu. Itu major NCR. Kalau dalam 10 orang tu 9 tahu, seorang dia tak tahu bagi jenama WFI. Maksudnya dia tak ada teruk sangat. Cuma mungkin seorang ni je, kita dah bagi, kita dah ajar dia, dia yang tak nak hadap. Saja. Macam tu. Ataupun macam tu lah tadi. Kalau dalam 10 orang, 3 orang tak tahu. So ni kena buat training balik ni, sebab semua tak aware. Jadi kita boleh bagi NCR kepada dia. Dalam rekod pun tak ada latihan. Bagi NCR kepada dia. Okay. Walaupun severity dia tu low, macam contohnya dia dah ada lah, tapi disebabkan sample of quantity tu dia lebih daripada 5, so dia tu jadi NCR major lah. Kita tengok severity dulu. Dia ikut susunan. First, comply tak comply dengan akta ataupun kalau procedure. Dia comply, kalau dia comply, dah tak payah buat lah. Quantity yang nombor 3 tak perlu buat lah. Dia lapisan. Maksudnya selepas dia tak comply, baru tengok dia teruk tak teruk. Kalau teruk, dah stop, tak tengok quantity. Oh, kalau contohnya dia memang ada contohnya dia ada impact lah kan, dekat severity tu okey lah, dia dah comply lah. Dah comply. Tapi on the quantity tu, tengok dalam satu management tu semua tak tahu pun pasal impact. Boleh. So dia tu akan jadi ke major lah. Boleh. Walaupun dia comply. Tapi kalau the severity tu terus tak comply, the quantity tak boleh check dah lah, tak perlu. Sebabnya kita untuk menjatuhkan NCR nanti, kita kena code balik clause mana yang dia tak comply, ataupun undang-undang mana, akta SPRM dekat mana, akta SPRM clause B dekat ayat mana, kena mention. Jadi yang ni kena datang dulu, dan sebab nanti dia akan menjadi masalah kepada auditor. Tak ada pun dah standard, tak ada pun dah standard, standard mana yang cakap, kita dah susah. Jadi yang first ni kena tengok dulu, buat tengok yang bawah-bawah tu. Okey, ni lah. Macam tadi lah, objective evidence. Kenapa dia cakap verifiable, quantitative or qualitative, sama ada dalam bentuk data analisis, performance of supplier analisis, ini capai 80% dan sebagainya. Boleh buat macam tu. Kenapa dia cakap exist kat sini? Okey, saya pergi audit, saya nampak hantu. Lepas tu saya bagi tahu dekat audit, saya nampak hantu dekat office awak. Exist tak exist? Saya seorang je nampak. Hantu kalimah exist. Hantu kalimah exist. Saya seorang je nampak. Jangan, bukan saya cakap hantu eh, bukan jin. Sebab rukun Islam kena percaya kepada benda gaib eh. Okay, exist. So exist maksudnya, kenapa method kita adalah observe, termasuk method kita menggunakan foto. Kita ambil gambar dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kalau kita tangkap gambar masa tu, kita boleh bagi tahu ni bukti yang awak tak comply. So next time dia tak boleh query kita. Tapi tiba-tiba dekat belakang tu ni lah file meja bersepah lah, file sulit ada atas meja. So dia tak comply dengan organisasi punya prosedur kan. Tiba-tiba dia dah kemas lah. So saya datang balik, dah kemas. So tak boleh nak jatuhkan NCR kepada dia. Sebab tu pentingnya menggunakan teknik foto, video, record dan sebagainya tu.
Documentable and recordable, dia cakap. So macam hantu tadi tu, sebab itulah dia tak boleh. Kita tak boleh ambil hantu sebab dia tak wujud. Macam tu. Saya seorang je nampak. Mungkin saya pakai pendamping. Okay. Verifiable. Kalau verifiable, nombor PO. Kena catat nombor PO tu berapa. Saya menggunakan PO 00564721. Tulis di dalam nota audit. Sebab untuk kita trace balik. Let's say nanti bila dah habis audit, audit itu tanya, yang mana satu tak comply? Kita trace balik nombor audit ni, PO ni. So check balik. Senang macam tu. So audit result, ensure that following activities are performed. Evaluation of achievement of the objective for each audit within the audit program. Review and approval of audit report regarding the fulfillment of the audit scope objective. Review of the effectiveness of the action taken to address audit finding. Distribution of audit report or to relevant interested parties. Maksudnya, audit result ni perlu untuk didokumentkan dan didistribut kepada auditee untuk dia menjawab. So ni yang tadi tu yang saya ajar macam mana opportunity of improvement minor dengan major. Untuk kalau dalaman, saya tak tahu apa dia punya SOP, tapi untuk SOP bagi audit luar, kalau satu major non-conformity saja, CJSO digantung sehingga dia menyelesaikan NCR tersebut. Kalau tiga minor, boleh dijadikan satu NCR. Begitu juga dengan tiga OFI, boleh jadi satu minor NCR. Tapi saya rasa mendidik subjektif. Mendidik subjektif. Dia tidaklah terpakai kepada mana-mana, tapi mazhab yang saya sebarkan hari ini, dia mazhab silim. Mazhab silim. Dan mazhab silim saya saja. Mungkin trader lain ajar benda lain. Okay. So, semasa audit, macam biasa, any significant finding, kita kena bincang, kena dapatkan kata putus yang cepat. Gambar kejap. Maafkan saya. Okay, and need of the apa ni? And change of the audit plan, kena bincang cepat-cepat dan mendapatkan kata putus dengan cepat. So untuk preparation of the closing meeting, kena ada audit finding tadi. Berapa NCR yang kita nak keluarkan? Apa NCR kita kena umumkan di dalam closing meeting nanti? Dan sama ada dia selari tak dengan our objective. Selain daripada tu, kita juga kena prepare the recommendation of the organisation. Mungkin dia tidak masuk dalam FI, tapi kita just nak bagi pandangan saja supaya tidak orang kata apa, menyusahkan lagi audit ini. Jadi kami semasa audit tu bukan sahaja perkara yang buruk kita senaraikan, kita nampak. Perkara yang baik pun kita take note. Kita take note. Contohnya, kita nampak yang dokumen dia ni mudah akses. Dia punya pekerja baik-baik. Dia punya pekerja memberikan kerjasama. Dia punya pekerja mempunyai knowledge yang orang cakap apa? Exceptional. Jadi, benda-benda ni nanti kita akan highlight balik di dalam closing meeting. Semasa closing meeting tu, kita akan bagi tahu semasa kami audit, baiknya organisasi ini bahawa staffnya memberikan kerjasama dengan baik. Kita highlight. Kemudian kami mendapati juga dokumennya mudah akses. Apabila kami minta, seminit dah dapat.
Maksudnya dia mengamalkan satu sistem management sistem yang bagus, pengurusan dokumen dia, record dia. Dia so kita senang untuk retrieve balik semuanya. So ni yang tadi. So reporting, reporting, prepare audit report tadi. Di dalam audit report tadi kenalah masukkan time schedule, summary of the audit, kita kena buat rumusan, NCR ada berapa banyak, NOFI ada berapa banyak, tarikh yang dipersetujui untuk kita follow up balik audit. Ni ha, good practice identify. Macam yang saya cakap tadilah, sebarang good practice pun kita highlight untuk kita orang cakap berdiplomasi lah dengan auditi. Janganlah semua nak condemn aja kan. Sesat rampah juga auditi nanti. Betul ya. Okay, audit note kena ada record number tadi, statement apa semasa audit di audit dalam kami mendapati bahawa bla 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 di location di tempat duduk Faiz ada lalala macam tu. Pada bila jawatan apa? Ini adalah contoh audit notes. Audit notes perkara apa? Komen kat sini. Perkara biasanya orang letak glosa, glosa. Contohnya macam glosa 4.1 kami dapati ni dia ada senarai stakeholder, nombor dokumennya berapa berapa berapa. Mention kat situ. NCR report macam biasa dia kena letakkan satu report macam ni. Ini yang penting. Report tak siap tak apa, report penuh tak siap tak apa lagi. Yang penting kita dah generate non-conformer report, NCR report ni, yang memberi tahu dia tak comply apa, dalam proses apa, supaya dia feedback, corrective action kepada kita. Dan auditor tersebut, dia kena follow up balik. Benda ni dah close tak close, cukup tak cukup. Kadang-kadang auditor akan tanya, macam manalah kalau kami buat begini, boleh close tak? Kita kena justify. Tak cukup ni tuan, saya tak boleh terima ayat macam ni. So tak close. So tambah lagi date, reissue NCR. Dalam verification ni letak balik NCR masih dibuka, sehingga tempoh tambah lagi. Kalau SOP dikata 30 hari daripada tarikh pengeluaran NCR, tambah lagi 30 hari. Kalau kita follow up dalam tempoh 30 hari tu, dia masih lagi tak close. Okay. Ini cara-cara untuk buat finding statement. During the audit, no evidence of internal audit report. During the audit, we observe that blah 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 blah. I will find that the organization don't have the the context of organization in the manual. Kena bagi tahu. Contoh, the management system cannot ensure that risk diambil tindakan dan sebagainya. Gunakan ayat yang standard ni. Ni ayat standard. Ayat standard supaya kita menjaga tingkah laku dan orang kata tata kelakuan auditor lah, supaya tidaklah biadab di dalam pelaporan audit dan tidak berlebih-lebih. Maksudnya standard cakap ni je, standard cakap due diligence je, dia tambah due diligence dan bla 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 memandai-mandai. Biasanya benda-benda ni bahaya untuk audit, sebab nanti sistem kerja lain pula. Okey. Kemudian distributing audit report, kena bersetujulah antara auditor dengan auditee bila audit report tu akan di
sesuai dengan audit program tadi. Apa yang boleh-bolehnya, apa yang berada di dalam audit program tadi, tetap balik di dalam audit report untuk kita punya documentation. Dan pastikan ia confidential. Maksudnya orang luar tak boleh access kepada laporan internal audit kita. Okey. Ini just peringatan, all plan audit activity have been carried out, retain disclose documented information. Maksudnya mungkin kita kena adakan garis panduan sama ada kita nak kekalkan apa tu, macam ada setengah orang ataupun prosedur ditetapkan dalam tempoh 3 tahun dia akan kekalkan sebarang bukti-bukti audit tersebut. Lepas 3 tahun baru boleh hapuskan. Itu kena define lah di dalam audit procedure. So lesson learned daripada internal audit tersebut, apakah opportunity untuk kita tambah baik daripada masa akan datang. So dah selesai untuk part 3. Kita beralih kepada part 4, iaitu competence of auditor. Ini lebih ringan lah. Kena buat exercise. Tak nak. Exercise tu, exercise apa? Macam mana melampungkan non-conformity. Tak apalah, dah bagi contoh tadi kan. Tangkap je gambar. Eh, orang buat 4 hari tau. Aku buat sehari. Okay, the competence of the auditor, dari segi personal behaviornya haruslah baik. Beretika, knowledgeable, dia attend training of the NS ISO 371 dan juga dia ada skill, auditor yang baik dia ada skills. Maksudnya dia dah tahu lah selok belok industri ataupun organisasi ni. Daripada pengalaman tu lah dia boleh menilai secara profesional. Okay, ini adalah contoh-contoh lah professional behavior of the auditor. Beretika, open-minded, diplomatik, pemerhati, bersetai, self-reliant, collaborative, memiliki kerjasama, open to improvement. Jangan rigid eh, tuan-tuan. Open to improvement, dia punya lawan adalah rigid. Kenapa gelap? Okay, so knowledge and skills of management system auditor, dia kena tahu mengenai prinsip-prinsip audit, macam teknik-teknik dalam metode yang kita dah belajar tadi lah, yang main langgar je. Kemudian dia kena mahir dalam management system standard, all are different. Dia kena mahir, dia kena hadam akta-akta yang berkaitan dengan anti rasuah dan sebagainya. Kena faham berkenaan dengan organisation and its context. Ini nak jadi auditor tapi fungsi organisasi pun tak tahu. Nak jadi internal auditor untuk IM, IM buat apa? Tak tahu. Tak boleh jadi auditor. So kena tahu context of the organisation. Boleh-bolehnya manual tu di-sharekan kepada semua orang. Dan juga applicable statutory and regulatory. Maksudnya bukan sekadar standard saja, bukan sekadar SOP saja. Kita kena hadam juga peraturan atau undang-undang atau yang berkaitan dengan antirasuah sedia ada di Malaysia ni yang digunakan, atau SPRM, macam mana meminta menerima rasuah, bagaimana tuntutan palsu tu, to what extent, macam mana salah penuhkuasa, apakah definition dia. Kena mahir bab-bab tu. Penat cakap. Puasa. Kering kan you? Keringanan. Rusak. Okay, sebagai lead auditor, kerja dia berat sikit. Sebab untuk lead auditor ni, dia yang kena coordinate di audit. Dia kena buat plan, dia kena pastikan semua orang ikut plan dia. Sebab ada berlaku di organisasi di luar, lead auditor ni
one man show lah. One man show. Anak-anak buah, auditor-auditor buat kerja seperti melepaskan batu di tangga. Tulis je, lepas tu tak nak follow up, tak nak ni, tak nak itu. Lepas tu, auditi pula tak ambil tahu berkenaan dengan jadual audit dan sebagainya. So, tanggungjawab dia auditor ni memang untuk kerah anak-anak buah auditor dan juga memastikan auditi available untuk dia audit. Okey, dan di akhirnya daripada dapatan-dapatan audit daripada anak-anak buah auditor ni, dia kena compile menjadi satu report yang komprehensif. Itu lead auditor punya peranan. Betul lah kalau ada internal audit nanti minta elok lebih kan? Saja. Ah, dah habis. Wuih, cepat ni. An auditor should understand the interaction as region between different management system. Lead auditor should understand the requirement of each management system standard. Macam dekat IAM, kalau dia nak jadi competent auditor, dia tahu 9.51 macam mana, 37.51 macam mana. Dah 5 dah ni. Okey, kita sambung terus. Code of Ethics for Internal Auditor. Ni sikit je ni, sangat-sangat sikit. First is integrity. Maksudnya seorang internal auditor tu perlulah berintegriti supaya dia menjalankan audit itu dengan secara adil lah, orang kata. Tidak ada bias. Bukan sebab dia ni kawan kita, kita tak nak keluarkan NCR. Dia ni kawan kita, kita tak nak keluarkan OFI. Dan objektiviti, maksudnya dia boleh membuat keputusan dalam judgement untuk internal audit tersebut dan juga memastikan confidentiality, maksudnya memastikan kerahsiaan. Apa-apa yang berlaku dalam audit tu jangan sebar kepada orang luar. Kita dapat dokumen, jangan salah guna dan sebagainya. Dan competence, yang mana internal auditor ni perlulah mempunyai pengetahuan, skills, pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan internal audit. So ada 4 tadi, ingat ni: integrity, objectivity, confidentiality dan juga competency. So rules of conduct, dia cakap apa kat situ? Integrity, shall perform their work with honesty, diligence and responsibility. Kena bertanggungjawab. Shall observe the law and make disclosure expected by the law and the profession. Maksudnya perlu mengikut peraturan yang ada. Shall not knowingly be a party to any illegal activity or engage in acts that are discreditable to the profession of internal auditing or to the organisation. Kalau seorang yang tidak amanah, tidak berintegriti, memanglah tak boleh menjadi seorang auditor yang baik sebab dia mungkin berlaku bias, dia mungkin mengambil rasuah dan sebagainya, salah guna kuasa dalam proses pengauditan. Show respect and contribute to the legitimate and ethical objective of the organisation. Maksudnya di akhirnya kita takkan capai the objective of the pelaksanaan ABMS of the organisation. So, objectivity pula cakap apa? Shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased assessment. This participation includes those activity or relationship that may be in conflict with the interest of the organisation. There are the conflict of interest dengan organisasi tersebut. Shall not accept anything that may impair or be presumed to be to impair their professional judgement. Maksudnya sesuatu yang mengganggu fikiran dia sehingga menyebabkan dia punya judgement terganggu. Shall disclose all material facts known to them that it is not disclosed may distort the reporting of activity under review. Macam yang cakap tadi, disclose of the material, fakta, fakta-fakta yang ada dia tak nak keluarkan sebab dia bersifat tidak objektif dan bias.
So ni tak ada apa, confidentiality tadi macam tadi kena jaga sebarang dokumen, jangan disebar kepada orang luar, kena jaga kerahsiaan, jangan ceritakan pada orang-orang luar dan sebagainya, dan juga perlu komputer. Ha, habis. Okay, the end. Any question? Ada sebarang soalan? Tak ada soalan, kita main soalan. Tak ada soalan, kita main soalan. Okey, case study satu. Nak bagi apa? NCR, OFI? During audit with Human Resource Department of ABC, limit of approval ABC mentioned that subordinate is not allowed to approve any payment on behalf superior. However, there is evidence that CEO's PA approved the CEO claims. Since the CEO do not have any superior above, had set the audit. Nak bagi apa? Nak bagi apa ni? NCR. Sebab Encik Faiz. First, dia tak komplain kepada audit criteria apa tadi? LOA, limit of authority. So, boleh bagi NCR. Case study 2. During audit with Human Resource Department, the auditor found out that company NYN does not conduct background checking with PDRM. But the auditee has replied that they conducted due diligence upon hiring new staff. And there is also evidence that background checking with MSCC also in place. Nak bagi apa ni? Bagi hadiah. Cik Zah cakap bagi hadiah. Bagi hadiah kat saya ke? Found out that company MI does not conduct background checking with PDRM. Dia boleh jadi apa? Dia tak ada salah, tak ada betul. OFI sebab? Checking. Mungkin boleh jalankan juga division untuk PDRM. Mungkin dari kes jenayah. Memang tak ada skor tapi kepo ni 5. Macam mana? So OFI, boleh bagi OFI kepada dia punya prosedur dan sebagainya. So yang ni pula, nombor 3. After 6 years working in procurement department, Ali has been promoted to internal audit department. Unfortunately, his new HOD has assigned him to conduct internal audit for procurement department. Can Ali accept his first assignment? Boleh ke dia jalankan internal audit kepada bekas dia punya department? Tapi nak bagi NCR ke nak bagi OFI? Dia dah buat belum? Tak buat? Belum. Kau dah buat? Dah buat. Kalau dah buat, tak boleh lah. Kita boleh NCR ke? Has assigned. Has assigned. Assigned. To conduct kan? To conduct internal audit for procurement department. Baru di-nominate pun. Tak buat lagi tadi. Boleh je. Tak buat lagi kan? Tak buat lagi. Saya pun tak tahu. Cik Zah, tafsir kan? Baca dah. Baca dah. Tak pandai English. Baru kita letih saya macam belakang kan. Can Ali accept his first assignment? Can. Sebab conflict of interest.
Oi, power semua fish. So kita main kamu dah sikit. Siapa dah dua bang ganti dia? Okay, sediakan phone masing-masing. Barulah interaktif. Main nak buat apa itu? Adakah aku? Nak kuning bayar. Dia buat ke belum kamu? Baru nak buat. Dah pada. Okey, masuk. Okay, masuk. Lain. Masuk. Saya perlu jawab pen je, saya Ha, apa khas?
Aku juga ada masalah ni. Siapa kasi orang tu? Belum.
Okey, okey. Lagi sekejap lagi. Management review sekejap cukup ke? Dua setengah, tiga setengah. Boleh? Dua setengah? Sama dua setengah? Dua. Dua? Okey. Kita balik semula pukul dua lah. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Selek pun tak siap. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi kedua, iaitu management review. So, kita recap sikit apa yang kita dah belajar pagi tadi berkenaan dengan internal audit. Bagaimana internal audit ni, tuan-tuan, kalau kita tengok, dia adalah satu proses yang mana kalau kita berlayar menaiki kapal tu, internal audit ni adalah proses untuk kita tengok balik kapal kita ni ada bocor ke tak, ada apa, layarnya elok ke tak, berfungsi dengan baik ke tak. Jadi lepas kita dah check, buat spot check, buat inspection kepada kita punya sistem pelayaran tu, kita punya kapal tu, kita tengok, kita akan propose kepada satu tempat. Yang mana tempat itu adalah di peringkat management review, tuan-tuan dan puan-puan. Di sinilah yang mana kita kata mungkin kita punya ada bahagian bocor, tuan. So kita kena tampal kat sini. So kita minta bajet-bajet kepada pihak pengurusan untuk diluluskan, dan kita buat penambahbaikan berterusan kepada kita punya sistem. Okey. So untuk sesi petang ini, nampak sikit je yang kita akan cover. First, berkenaan dengan apa ni, management review ni, saya akan bentangkan bagi taklimat sikit berkenaan dengan perkara-perkara berkaitan dengan management review. Kemudian kita ada template untuk dibentangkan kepada peringkat pengurusan atasan dan juga governing body. Macam mana kita nak buat pembentangan kepada pihak-pihak tersebutlah. Ini yang kita ajar kepada klien-klien kita kat luar. Maksudnya kita bagi taklimat dulu apakah itu management review dalam setengah hari. Macam tentatif ni untuk hari pertama, management review 4142. So kita bentangkan dulu. Kita ada template. Kita ajar satu persatu. Ajar satu persatu, tapi kita akan bagi juga masa untuk hari kedua untuk mereka melengkapkan draft of the template. So total 2 hari lah untuk management review. Yang tadi kita nak audit 2 hari juga, tapi sehari sehari setengah, sehari untuk taklimat ataupun ceramah. Esoknya kita mula dengan mock audit. So management review, ada 6 perkara yang akan saya cover. Apakah itu manager review dalam MS ISO 37001-2016, dan kenapa kita kena conduct management review, siapa yang bertanggungjawab untuk management review ni, bila kita nak conduct management review, apakah elemen-elemen yang perlu untuk direview di dalam management review, dan juga how to conduct that management review. Dalam bahasa Melayunya, kajian semula pengurusan. Yang confused. So, what is management review for MS 37001-2016? Okay. Ada siapa-siapa yang nak boleh ke? Apakah itu management review?
come on guys. Come on guys. Petang-petang ni. Aktif sikit. Oh, Azmi muak. Tak ada, syaitan dah ikat. Okay, apakah itu management review? Yang korang faham lah, bahasa lemenya. Kita nak tengok keberkesanan sistem tu berjalan dalam organisasi. Okay, itulah dia. Memang simple, the definition. Okay, kalau definition yang diletakkan dalam ISO adalah ini yang dia cakap ni. The management review process require top management, governing body and anti-bribery compliance function to periodically review the AVMS to ensure its continuity, suitability, adequacy and effectiveness while addressing the possible bribery risks and need for changes to anti-bribery policy, objective, target and other element of the AVMS. Maksudnya, management review ini adalah satu sesi di mana pihak pengurusan atasan dan juga governing body menyemak balik secara berkala dia orang punya sistem, sama ada dia sesuai tak sesuai, cukup tak cukup, kalau tak cukup apa perlu buat, dan sama ada dia berkesan ataupun tak berkesan untuk organisasi tersebut. Macam IM, kalau kita buat management review, kita akan semak semua apa-apa yang diperlukan di dalam BMS ini untuk kita lakukan penambahbaikan. Okey, ini adalah klausa untuk top management review, iaitu klausa 9.3.1. Okey, Cik Faiz boleh bacakan tak? Penat nak baca. Baca semua ke? Okay, MS ISO 37016 clause 9.3.1. Top management shall review the organization anti-bribery management system at planned intervals to ensure its continuing suitability and efficacy and effectiveness. The outputs of the top management review shall include decisions related to continual improvement opportunities and may needs for changes to the ABMS. The summary of result of the top management review shall be reported to the governing body, if any. The organization shall retain the documented information as evidence of the result of top management review. Okay, terima kasih Cik Faiz. Bagi mic tu kat meja belakang. Jadi, next slide, meja belakang pula. Okay, macam yang Cik Faiz baca ni, maksudnya kita perlu untuk conduct the management review in planned interval. Maksudnya, mungkin setahun sekali, it's defined by the organisation. Dan juga, dalam management review ni, dia akan berbincang untuk di peringkat organisasi dahulu, apakah kesesuaian implementasi sistem sedia ada, adakah ia mencukupi dan berkesan untuk menghalang bribery daripada berlaku. Jadi bila di peringkat pengurusan ni kita dah bincang, kita mesti documented dan mengenerate satu report yang dinamakan management review report untuk dibentangkan pula kepada pihak pengurusan governing body, iaitu lembaga pengarah. Jadi sebab itu kita ada template yang kita sediakan. Ada dua template di peringkat pengurusan dan juga peringkat governing body, iaitu di bahagian lembaga pengarah. Kalau contoh di IM lah ni, kalau di luar mungkin ada satu entiti-entiti yang lebih besar untuk sesebuah organisasi tersebut. Okay, next Diana lah. Okay, boleh tu bacakan tak clause tu? Clause 9.3.2, governing body, if any, shall undertake periodic reviews of the antibiotic management system
based on information provided by top management and the anti-bribery compliance function and any other information that the governing body requested or obtained. The organization shall retain summary documented information as evidence of the result of governing body reviews. Okay, nampak tak? Dia sama je. Apa yang berlaku di peringkat pengurusan atasan, ia berlaku juga di peringkat governing body. Yang mana, first, kita kena ada documented information iaitu report sebagai evidence of kita dah conduct top management review dan juga governing body. Tapi dalam klausa ABFS, dia menyatakan bahawa kalau sesebuah organisasi itu tidak mempunyai governing body, jadi top management perlu bertindak sebagai governing body yang menjalankan fungsi yang sama. Maksudnya dekat peringkat di peringkat top management review ni lah tuan-tuan dan puan-puan, kalau contohnya kita rasa macam ada masalah, contohnya mungkin objektif terlalu luas ataupun terlalu besar, jadi kita kurangkan ataupun rendahkan objektif tersebut. Contoh, kalau sesebuah organisasi tersebut dia meletakkan 3 convicted cases every year, sabitan kesalahan rasuah, tapi keadaan semasa dia sangat teruk, dia ada 10 kes tiap-tiap tahun, jadi dia tak praktikal. Maksudnya dia tidak sesuai dengan organisasi tersebut sebab dia dah melebihi dia punya objektif. Jadi untuk FFS ni, kita letakkan dulu objektif itu yang paling banyak yang dia boleh capai. Kalau dia kata mungkin 10, kita letakkan dulu pada tahun ini 10 convicted cases. Kemudian kita nak lakukan penambahbaikan, tahun depan kita target 9 pula. 9 convicted cases untuk objektif FFS. Tapi kita perlu ada pelan tindakan, pelan tindakan daripada CRA dan juga ataupun mungkin dia orang ada buat OACP sebagai salah satu inisiatif untuk menurunkan kes rasuah. Benda itu dibincangkan dan governing body perlulah comes out dengan satu keputusan sama ada nak terima, nak tolak ataupun nak buat apa-apa penambahbaikan. Dan di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat management review ni, yang mana kalaulah sebuah department tu tak boleh nak laksanakan FFS ini disebabkan tak ada bajet lah, tak ada orang lah, kat sinilah tempat nak minta. Sebab semuanya direkodkan, maksudnya kalau auditor tengok, maksudnya dia dah menjalani satu proses review oleh pihak pengurusan. Tapi kalau dia tidak memberikan peluang untuk penambahbaikan, ia jatuh kepada kesalahan top management. Jadi auditor akan memberikan NCR kepada top management disebabkan oleh tidak membekalkan resource yang mencukupi kepada organisasi dan juga jabatan. Okey. Review by anti-bribery compliance function untuk clause 9.4 sama saja. Cuma ia di peringkat compliance function itu saja, tapi dia melibatkan keseluruhan sistem governance of the anti-bribery and integrity. Contohnya termasuk dengan implementation of management system dan juga result of investigation and audit. Maksudnya apa yang dah, kes-kes yang dah berjaya disiasat dan sebagainya perlulah untuk direview dulu. So siapa yang perlu untuk conduct the management review? Agak-agak siapa? Berdasarkan gambaran dia. Saja kan. Okey, kenapa kita perlu untuk conduct the management review? Ni adalah 3 sebab yang digariskan.
pertama untuk menentukan dan evaluate APBS performance. Macam saya cakap tadi lah, kalau objektif tu terlalu tinggi, kita rendahkan dahulu, bagi dia capai dulu, baru kita lakukan continual improvement kepada objektif. Kalau polisi itu tak sesuai, contohnya kita ada nogi polisi tapi orang berbondong-bondong datang memberi hadiah, adakah organisasi itu sesuai untuk mengadakan nogi polisi? Tak sesuai. Jadi kita kena ubah, mungkin kena letak limit, mungkin boleh terima tapi limit dia ada barangan-barangan hadiah korporat, mungkin letak limit dia 500 ke bawah dan sebagainya. Jadi dia tidaklah terikat kepada untuk orang lain memberi hadiah kepada pegawai-pegawai di organisasi tersebut. Kedua adalah determine the need for change and improvement, recommendation for improvement. Macam tadilah, apa-apa saja penambahbaikan perlu untuk dibuat keputusan di dalam management review tersebut, sama ada nak bagaimana dan bagaimana solution pihak governing body dan juga management untuk menyelesaikan masalah tersebut ataupun melakukan penambahbaikan kepada cadangan yang diberikan. Dan yang ketiga, determine the suitability of the policies and the objective. Macam saya cakap tadi, polisi kalau tak sesuai, kita ubah. Kalau objektif pun tak sesuai, kita ubah. Okay, the purpose and final outcome of the management review should be continual improvement of the ABFS and anti-bribery manuals. As the organization, ABFS increase in its effectiveness and efficiency using corrective and preventive action and audit finding, the process performance and improvement process will likewise increase. Maksudnya, apa yang dibincangkan di dalam management review ni adalah satu solusi untuk kita menambah baik sistem pengurusan melalui audit finding dan juga correction yang dilakukan. Okay, who will be responsible for the management review? Ini pun betul. Tadi salah membaca tu dalam PowerPoint. Kena gantoi. Okay, who will be responsible for the management review? Okay, first is top management. Representation from top management like functional manager, facility manager, lab manager. Maksudnya kalau diberikan IAM ni, siapa? Top management. Haji, seorang. KPE dan juga ketua-ketua bahagian, ketua-ketua section perlu terlibat untuk top management review. Bila dah bincang di peringkat top management, semua dah dapat kata sepakat. So dia dibentangkan pula kepada governing body, yang mana governing body ni a group of people that has the authority to exercise governance over an organisation. Macam kita lembaga pengarah lah yang membuat keputusan. Yang berapa orang tu dekat portal tu? Ya, di peringkat top management sekali dan juga governing body sekali. Kalau yang governing body tu is top management, itu kita akan buat lebih juga. Patak. Kita boleh one shot terus. Sebab dia bagi tahu dalam manual, kalau dia tidak mempunyai governing body, maksudnya top management akan acting dengan sebagai governing body. Both review so akan tidak sekali. Yes. Tak ada masalah. So, kalau maksudnya kalau company body ada sekali dalam review, so buat sekali je lah. Macam mana? Company body ada sekali dalam company review. Dia pelayanan tapi diuruskan. Biasanya tidak sebegitu sebab dia kan plan interval. Untuk buat management review ni kita kena plan. Memang khas untuk management review saja, tak boleh dicampur dengan meeting-meeting yang lain. Bukan meeting lain, maksudnya orang tu adalah company body dan juga top management.
Tapi ke semua governing body lah, kena terlibat. Untuk governing body ni, perbezaan dia adalah di peringkat governing body ni hanya KPE dan juga unit integrity dan juga board of director sahaja yang terlibat. KS dah tak terlibat dah pada masa ini. KS hanya terlibat di peringkat top management sahaja. Ha? Kalau company body tu adalah top management KSG lah, let's say. Oh, ada eh kes macam tu. Dia top management as a company body juga. Ha? So, dia satu entity je. Ha, dia satu entity, dia dah boleh buat keputusan pada masa tu. So, dia perlu guna sekali sahaja. Tapi kalau dia dua entity yang berbeza, dia kena buat lain. Sebab dalam kelas ada cakap yang dia perlu, kalau dia tak ada governing body, dia acting as governing body, menjalankan fungsi governing body. Dia sebab di peringkat governing body kan, meluluskan, KPE masih lagi belum meluluskan. So, anti-bribery compliance function ni, inilah unit integrity. Dia menjalankan fungsi-fungsi. Inilah, di peringkat compliance function ni pun kena review dulu apa yang ada, apa yang tak ada. Okay, bila nak conduct management review? Okay, plan interval. At least once a year. At least di dalam standard. Kalau nak lebih, tak ada masalah. Tapi plan juga. Boleh juga nak buat sama ada annually, semi-annually, quarterly, monthly. Boleh. Ada, mungkin ada governing body ataupun top management yang rajin. Yang rajin, so dia boleh buat berkali-kali. Nak buat 5 hari sekali pun tak apa. Okay, tapi dia ada juga ad hoc basis. Mungkin ada isu-isu urgent. Mungkin bila bertukar kepimpinan, so dia boleh buat ad hoc basis. Dan whenever appropriate, mungkin ada terlalu banyak salah laku integriti di organisasi tersebut, so dia boleh buat. Mungkin kita nak tahu kenapa, apa yang masalah sangat dengan kita punya sistem yang tak cukup sampai orang dia tidak melalui channel yang betul di dalam FFS, tapi dia dah mencemarkan image di peringkat Malaysia, di peringkat antarabangsa. Okay, what element to be review? Apa elemen-elemen yang nak di-review dalam management review ni? Okay, dia cakap minta Azmi lah macam. Azmi? Cik Azmi? The top management review shall include consideration of the status of actions from previous management reviews, change in external and internal that are relevant to the anti-bribery management system, information on the performance of the anti-bribery management system, including trend in non-conformities and corrective action, monitoring and measurement result, audit result, reports of bribery investigation, the nature and extent of the bribery risk and the risk faced by the organization, effectiveness of action taken to address risk, opportunities for continual improvement of the anti-bribery management system as referred to in 10.2. Okay, terima kasih Encik Azmi. Maksudnya apa tu? Dia cakap first, kena review the status of previous management review yang objektif yang tahun lepas. Apa proses, apa progresnya, apa keadaannya. Contohnya kalau ada external and internal issue, contohnya apa tuan-tuan yang berubah kalau internal? Seat mungkin. Kalau external, mungkin tiba-tiba ada pandemik ke, ada akta baru pula berkaitan rasuah. So dia kena review sekali lagi sama ada dia dah mematuhi tak kita punya sistem ni dengan akta-akta tersebut. Contoh internal lagi, internal ada lain? Furniture.
internal. Contohlah internal ni, tiba-tiba IRM membuka anak syarikat, dia dah boleh menjadi satu entiti yang lain dan mengubah struktur organisasi. Maksudnya, the stakeholder pula dah berubah. Stakeholder dia, anak syarikat dia pula dan sebagainya. Maksudnya, dia kena review semua benda yang berubah, termasuk penukaran of board of director dan juga penukaran the top management. KPI berubah, so dia kena buat management review. So the management review process must ensure that the necessary information is collected ahead of time to allow management to effectively carry out this evaluation. Maksudnya kat sini, kenapa dia kena plan interval? Sebab kita nak gather all the data daripada setiap tahun tu, barulah kita boleh untuk review apakah keadaan sistem semasa. Ini macam tadi tu, internal. Internal contoh dia, kita kena review, review adalah minutes from the previous management, policy, objective, target, dan juga semua-semua CRA-CRA yang high risk, yang low risk, berapa banyak yang dah diambil tindakan dan belum diambil tindakan, semuanya kena report di dalam management review. Untuk external, macam benda-benda yang berkaitan dengan perundangan, supplier berubah, apa tu, mungkin kita ada stakeholder baru, macam saya cakap tadi, kalau ada anak syarikat baru, kalau kita modify aktiviti, tiba-tiba IIM dah tak buat consultation, dia buat benda lain pula. Contoh, kan ada advokasi nanti. Advance in technology and science, maksudnya ada apa, teknologi baru yang digunakan, mungkin dari segi perisian atau software yang advance, ataupun alat-alat kalau mungkin di kilang-kilang, mesin-mesin baru kepada automation dan sebagainya. Changing market preference of buyer, maksudnya hari ini orang dah tak nak buat ABMS, orang nak buat benda lain, tak face ABMS ni, orang nak buat IMS pula. Misal, contoh, okay, the result of management review. All management review must be documented. Observation, conclusion and recommendation for further necessary action from the review must be recorded. If any corrective action or preventive action must be taken, the management team should follow up to ensure that the action was effectively implemented. Maksudnya, semua management review yang dikondak ni perlulah didokumentkan. Sebab itulah kita ada template nanti. Segala recommendation perlu dah diambil tindakan supaya kita mencapai satu sistem yang efektif. Pelaksanaan penambahbaikan berterusan tu efektif untuk dilakukan. Okey, yang terakhir. Ui, dah nak habis ni. Baru pukul berapa? Okey, 6. How to conduct management review. How to conduct. Ini adalah flow je. Flow of the management review. First is define management review responsibility, at what level, management, senior, manager. Maksudnya kita define dulu siapa yang perlu terlibat untuk management review di peringkat top management, dan siapa yang perlu terlibat di peringkat governing body. So, kita macam internal audit juga, prepare dulu schedule untuk kita buat keluarkan memo yang kita akan mengadakan kajian semula perumusan pada tempoh, pada waktu ini, tarikh ini, supaya semua orang bersedia untuk gather maklumat berkaitan dengan department masing-masing. So, kita set up the management review input dan juga record management review apa setelah management review itu telah berjaya untuk dikondak.
So, effectiveness of management review. The management review process can be measured by assessing the effectiveness of key decision output. Contohnya, perubahan bajet. Kalau nak tambah bajet, nah, masa management review lah. Nak minta software, nak minta programmer, nak minta staff. Semua kita minta pada masa ni. Bajet tak cukup, nak buat FMS. Tak ada orang nak handle dokumen, kat sini dia minta. Kalau polisi tu macam tak sesuai, kita ni selalu je dapat hadiah. Tiba-tiba company kita buat no give policy. Jadi kat sinilah nak kata cadangkan kepada pihak pengurusan atasan untuk kita ubah polisi daripada no give kepada give policy. Tapi mungkin kita ada garis panduan yang perlu untuk kita ikut. Contoh had dan limitasi untuk kita mendapatkan give hadiah. Okay, management review output intended to improve the business. Certification body auditor, we look for evidence that is being achieved for international standard. Sebab pentingnya untuk kita dokumentkan, rekodkan management review ni adalah disebabkan oleh ada pihak ketiga yang akan audit nanti, iaitu auditor. Mungkin sekarang ada berapa? 5 siri dan yang lain-lain certification body itulah yang akan conduct external audit untuk mengikut that is international standard. Ada 4 sekarang. Apa sekarang? NIOS bukan keselamatan ke? Sibuk je. Patut IIM. Okay, the end. Okay, sudah selesai. Dah terangkan berkenaan dengan apakah semua dah faham eh? Dah faham eh? Maksudnya macam saya cakap tadi, kalau dalam kapal tu, kalau kita nak audit tu, dia bertindak untuk kita check buat inspection kepada kapal tu, elok tak elok, bocor tak bocor, orang nak kerja ada tak ada, layar elok tak elok. Bila dah tahu semua apa kekurangan kita, dan kita bawa ke management review untuk kita semak semula, minta bajet. Tuan, dekat bawah tangki bocor tuan, nak minta tangki lagi satu tuan. So kat sini masanya nak dapat. Tuan, ada seorang dah meninggal mati lepas tuan. So kita nak tambah balik dan cari replacement of the staff untuk handle kita punya kapal dengan lebih baik. Okay, ni saya akan bentang berkenaan dengan template di peringkat pengurusan atasan. Okey, dekat luar, kalau kita buat consultation, ini template yang akan kita guna untuk kita bentangkan kepada klien untuk mereka isi satu persatu. Ada berapa slide tu? Ada 47 slide guys. Okey, ada 47 slide. Di dalam agenda of the management review, pertama, action status of management review meeting for tahun lepas daripada last year, untuk kita tengok balik dah diambil tindakan ke belum. Kedua, amendment of internal and external issue, macam tadi ada perubahan-perubahan kepada organisasi atau tak, dan juga mungkin government policy
di luar perundangan, dari segi perundangan dan sebagainya yang mungkin berubah. Dan ketiga adalah performance of anti-corruption management system. Okay. Dari segi pencapaian objektif untuk MBS, capai tak capai, kalau tak capai nak buat apa? Mungkin sama ada objektif itu terlalu orang kata apa, terlalu tinggi untuk dicapai tu, istilah dia tak realistik untuk dicapai, ataupun mungkin tindakan pembetulan ataupun inisiatif yang kita lakukan tu sebenarnya tak sesuai dan tak menyelesaikan pun masalah yang kita nak selesaikan. Jadi dia tak efisien. Itu yang maknanya efisiensi of the action taken. Kedua adalah audit result yang lepas dah close tak? Kalau ada 5 NCR, 5-5 ni dah diambil tindakan tak? Kalau belum diambil tindakan, kena tanya kenapa tak ambil tindakan. Mungkin dia kekurangan resource dan sebagainya, so kita kena bagi resource. Ataupun OFI pun kena sembak, tuan-tuan. Jangan NCR sahaja. OFI pun kena sembak, tapi dia sebab tu OFI kebanyakannya di dalam prosedur dia menggariskan bahawa OFI ini perlu direview pada audit akan datang. Pada audit akan datang supaya maknanya dia tidak perlu diambil tindakan dengan cepat. Dan maksudnya kalau internal audit setahun sekali, management review pun setahun sekali, so dia berjalan seiring dengan sistem tersebut. Yang siap adalah ini sama je, non-conformity of correction yang tadi tu. Kalau ada sebarang corrective action yang perlu untuk kita lakukan, sama ada daripada kita jumpa semasa audit ataupun mungkin yang kita nampak dan disuarakan kepada pihak pengurusan atasan melalui ketua bahagian masing-masing. D ni monitoring and measurement result. Yang ni saya tak sure. Mungkin ada yang konsultan yang faham kan? Monitoring and measurement result ni. Kak Mai, macam mana MSN? Measurement apa ni? Kalau tengok template, nanti tengok kat template. Okey. Ini kat Abby dulu sehingga kita melihat template yang seterusnya. Proses dalam ABMS ni yang kita monitor. So, kita tahu contoh kalau ada objektif lah. Contoh senang objektif, so ada berapa objektif. Objektif pertama kita monitor 2 tahun setahun. 2 kali setahun ke. Tengok kat template dia tu lah, based on the template. Okey, terima kasih Kamai. Okey, next adalah vendor performance. Performance ni biasanya kalau mungkin daripada kualitinya, kita lihat kepada pricing, kepada ketahanan, kepada apa, cost lah untuk vendor ni, ataupun delivery cepat tak cepat. Tapi kalau dari segi MMS ni, kita lihat kepada dia punya prestasi of integrity dan corruption lah, sama ada dia ni bersih ke tak bersih dengan SPLM, ada case tak, ataupun ada conflict of interest tak dengan mana-mana parties. Jadi kita perlu wujudkan juga. Kalau tak ada sistem untuk monitor, kita perlu wujudkan kurang-kurangnya evaluation of the vendor performance. Dan seterusnya adalah corruption report. Corruption report dan juga investigation. Laporan-laporan corruption ada tak yang melibatkan kita? Kalau ada, kita kena tackle apa punca, cari root cause untuk buat analisis, why analisis, dan juga apa fishbowl tu tadi. So investigation, berapa kes pada tahun ini disiasat di SPRM, kena ambil data daripada SPRM, minta kepada mereka ada tak kes-kes yang melibatkan IAM ataupun sesebuah organisasi itulah, bukan IAM sajalah. Kalau IAM yang nak buat management juga, IAM lah. So investigation, berapa banyak kes yang disiasat di SPLM, sebab mungkin dia tidak melalui proses whistleblowing di pihak IAM, tapi
dia terus kepada SPRM. Okay. Nature and level of corruption risk occur. Maksudnya tahap-tahap corruption risk assessment itulah yang kita kena review balik. Berapa banyak pertindakan, berapa banyak yang high, berapa banyak yang moderate, significant dan rendah dan sebagainya. Tapi kebanyakan kebiasaannya orang akan bawa hanya yang high risk dan juga significant saja ke peringkat top management. Dan bila kita dah review semua-semua perkara ni, akhirnya kita comes up dengan improvement punya ni lah, solution. Oh, rasanya macam dah tenangkan semua dah. Di peringkat ni saja. So, kita start dengan polisi. Ada policy of organisation berkaitan dengan integriti dan juga anti rasuah, tempek dekat sini. Tak kira lah nak print ke tangkap gambar ke, tempek dekat template pertama ni. Kita akan bagi tahu klien supaya tempekkan ni tukar nama organisasi ni saja. Next, action status of management review meeting form untuk tahun sebelumnya tu. Dekat dalam management review tu, apa yang agenda yang dibincangkan, apa yang tak selesai, apa tindakan yang diambil dan tak diambil, NCR dah tutup belum dan sebagainya, investigation macam mana. So, amendment of external and internal issue pun kena highlight, macam tadi, isu apa, isu apa, kita bukan anak syarikat, so kena list down ni, mention di dalam internal dan external issue ni, dua ni. Seterusnya adalah performance of anti-corruption management system, yang mana status of achievement of anti-corruption objective. Sepatutnya untuk setiap organisasi, setiap bulan dia akan monitor, bulan 1 ada tak kes, bulan 2 ada berapa banyak kes yang ke SPRM ataupun melalui sistem whistleblowing dalaman. Sampailah hujung tahun untuk character review, sebab itulah ada objektif. Objektif dia kat sini nampak, zero reporting cases from vendor ataupun to our staff. Maksudnya kita kena monitor dalam tahun tu, kita nak capai kosong. Tapi ni tak, memanglah tak capai ni, 4, 2, 3, 4, banyak ni problema ada ni. Objektif 2, conducting at least 2 program of integrity governance with our VA in a year. Ini objektif-objektif yang saya bentang ni, ni sebenarnya yang kita propose lah. Maksudnya kalau kita pergi organisasi tu, kalau dia tak ada lagi objektif untuk ABMS, propose je ni. Propose je. Kami nak awal zero reporting cases from vendor. So, dia orang kena monitor sepanjang tahun tu. Conducting at least 2 program of integrity governing with our VA a year. Maksudnya sebarang program-program berkaitan dengan integrity, program kesedaran ke, etika, integriti yang kita buat sebelum-sebelum ni, macam dengan PUU, etika kerja, co-ethics. Kalau dah ada 2, so capai objektif. Motor apa, mana? MPO, CV. Months. Ni bulan 1, bulan 2, bulan 3, sampai bulan 12. Kalau ni, kalau ni mungkin target kita adalah berdasarkan ni department. Mungkin section situ pengurusan dah buat 2, so dia dah capai. Section audit dalam buat 4 macam tu. So kita totalkan je target dia. Itulah, dia boleh dipecahkan macam ni supaya nanti kalau kita dah buat untuk organisasi tu, kita cover sekali untuk setiap department. So department pun ada objektif. Jadi kita dah tak ada isu lah nak fikir-fikir objektif apa nak letak untuk department,
ataupun sebab kita dah ada daripada besar, kita delegate kepada yang kecil-kecil. So objektif tiga, zero vendor termination due to corruption matter. Sebab tu pentingnya tadi tu due diligence dan sebagainya, apa vendor appraisal, sebab kita monitor dia. Kalau dia dah tak sesuai untuk dia ada banyak sangat conflict of interest, kita just terminate. Kita tak nak ada apa-apa kaitan. Nampak tak kejamnya ABMS ni. Okay, next is performance of anti-corruption management system. Kita kena lakukan Abiriza. So berapa banyak dalam internal audit, berapa banyak yang masih lagi ongoing, tak tutup lagi, yang komplit, yang daripada certification body. Kalau ada 5 NCR, berapa dah komplit, berapa yang tak? Kalau vendor ni, mungkin kita tak terlibat lah, sebab kita company yang buat servis. Kalau mungkin kilang-kilang ke, dia orang ada supplier, 9 supplier, 10 supplier. So supplier ni pun akan datang audit untuk check benda yang sama. Kalau kita certified dengan ABMS, 99 ni akan datang untuk check benda yang sama. Jadi disebabkan itu, kalau di sektor pembuatan ke mana-mana, diorang punya sistem dapat dipertingkatkan disebabkan oleh vendor-vendor diorang ni yang cerewet ni. Diorang datang audit. So kalau macam saya dulu, inilah kerjanya, entertain vendor-vendor, buat pergi makan. Tak rasuah. Itu just makan untuk mengisi perut. Dan bersolat saya. Oh, okay. So baguslah disebabkan oleh vendor ni pun kita boleh improve sama. Sebab some of vendor ni, diorang pun competent, diorang adalah lead auditor di peringkat global dan sebagainya. Jadi bila dia audit kita tu, kita dapat share banyak experience dengan diorang. Yang ni macam nak handle, yang ni macam nak handle. So dapat banyak input. So summary of audit finding based on clubs. Mungkin yang ni kalau nak buat lah. Beritahu diorang clause 4 ada NCR berapa banyak, clause 5 ada NCR berapa banyak, ada WFI berapa banyak, sampai clause 8 atau 9. Okay, next is performance of anti-corruption management system, non-conformity and corrective action. Analysis of conformity and OFI. Kena letak, kalau ada yang tak close, masukkan dalam open status finding ni. Letakkan status dia, sama ada dah close ke tak close ke. Mention berapa total NCR yang diperolehi pada sesi audit tersebut yang sebelumnya. So kena list semua NCR dan apakah corrective action yang diambil, bila dia punya close date kena letak. Sebab tu kalau kita buat management review ni, maksudnya semua orang bekerja-kerja untuk closekan audit. Jadi kalau you tak buat corrective action, you memang coy, department you memang tak perform. Kita boleh cakap macam tu. Sebab itulah orang berlumba-lumba. So sepatutnya ada bonus untuk mencapai KPI bagi NCR ni. Okay, ni WFI sama saja. Ni daripada certification, daripada series lah. Berapa banyak, berapa tak terus, berapa ni, dan WFI kena masukkan di dalam template tersebut. Next adalah performance of anti-corruption. Performance of anti-corruption management system, monitoring and measurement result. Yang ni yang Kak Mai beritahu tadi, maksudnya kalau ada macam mana Kak Mai? Apa benda yang dalam ABMS ni yang kita nak, yang monitoring.
measuring ni, measurement ni contoh equipment lah, benda yang kita nak measure ketepatan dia. Kalau tak ada, tak adalah. Contoh produk biasanya equipment lah yang dia nak measure, calibration dia. Oh, so dia lebih sesuai kepada quality lah ni? Tapi itu mungkin sefaham saya lah, mungkin kalau ada yang lebih ni lah kan. Itulah, tapi mungkin daripada segi integritinya, mungkin lah contoh macam apa, alat-alat penimbang ke, ukuran ke kan, untuk menjadikan sebuah organisasi itu menjalankan prosesnya dengan lebih berintegriti lah. Kalau dia dapat ukur, kenapa jadi saya gelap? Kalau saya tu, saya memang keluar kerana ni tak ada. Sebab dia macam memang tak berapa nak sesuai. So, kalau quality ada lah. Kalau monitoring? Monitoring ke? Apa-apa saja yang kita monitor lah. Oh. Tapi kita yang monitoring kita puas pada objektif tadi. Objektif tadi? Okey. Tapi objektif dah ada tadi. Objektif kita detail. Ini kita tengok tu lah kata. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Kalau apa, kalau kita tengok kriteria dalam ni, maksudnya mungkin dalam proses of measuring and monitoring tu, ada isu-isu yang melibatkan rasuah, melibatkan integriti. So itu tak termasuk dalam jadual ni lah. Kita dalam jadual ni lah. Bagus juga. Mungkin boleh diambil ni, take note berkenaan dengan idea Azmi ni. Kita akan masukkan juga benda tu. Soalan. Tak, mungkin saya rasa boleh lah kalau kita nak monitor benda-benda macam tu, untuk measuring dan monitoring ni. Tapi based on Osai punya suggestion, kita buat je. So vendor performance, vendor performance, so kita ada banyak vendor berbekal alat tulis, bekal itu, bekal ni. So, listkan dia, tengok sama ada dia, kita bagi rating dia. Dia excellent, moderate, not satisfied. Score ni, dengan warna ni lah. Mungkin case reporter tak ada, excellent. So, ada investigation, tak, dia tak ada ada investigation, so excellent. So, quantity method, tak. So, rating dia masih lagi hijau. Tak kaedah untuk kita buat ni. Tak semestinya gunakan ni je. Kalau mungkinlah di pihak klien ni, kalau dia orang dah ada ISO-ISO yang lain, mungkin dia orang dah ada cara tersendiri untuk menilai vendor. Dia mungkin gunakan percentage dan sebagainya, 80%, 90%. So, yang tu pun boleh gunakan juga. Ataupun menggunakan skala 1-5. 1 paling worst, 5 paling excellent. So dia boleh rating mana satu vendor dia yang paling perform. So yang paling perform ni selalunya yang akan diguna. So performance of anti-corruption management system, corruption report. Macam tadilah, giving bribery, receiving bribery berapa, collusion ni kan, berskokol kan, pakatan kan, pakatan, false claim, tuntutan palsu berapa banyak, salah guna kuasa berapa banyak. Tapi kita kena tengok juga sama ada dia kes yang betul-betul kes betul ataupun laporan palsu sahaja. Kena laporkan di dalam management review. Ni adalah master list. Master list ni ada dia reflect kepada graf ni saja. Biasanya kalau orang yang monitor, dia akan gunakan Excel, dia auto calculate untuk melihat statistik of the monitoring. Sama juga dengan investigation. Kalau ada kes yang tengah disiasat, berapa banyak yang complete, berapa banyak yang ongoing, berapa banyak yang belum start lagi di siasat. So list sama je. So nature and level of corruption list occur. So berapa banyak high level, significant,
sederhana, moderate dan juga low. So yang ni kita monitor semua. Yang ni kita tengok extreme level sahaja daripada department mana yang paling banyak. Letak department. Department ni ada 10, department B ada 4, 3, 2. So kita tengok siapalah yang paling coy di antara yang coy. Okay. Itu extreme level, di high risk level. Sama juga. Okay, next is effectiveness of action to address the risk of corruption. So kita compare moderate dengan extreme. Kek mana yang lagi besar? So, that's adalah opportunity for improvement. Kita lambungkan juga dalam ni. Kita guna guna pakai template ni. Suggestion of improvement department ni. Apa kelebihannya kalau kita buat improvement ni? Apa kelebihannya kalau kita tambah lagi seorang pegawai internal audit dekat bahagian internal audit? Apa yang berlaku kalau kita tambah lagi seorang HR? Gitu. Kalau kita tambah consultant, apa akan berlaku? Advantage of kita punya action plan lah. Dah habis. Sekian. Ini adalah top management. Kita pergi yang kita pergi kepada governing body pula. Kebiasaannya sama, tapi kebanyakannya yang di peringkat governing body ini dia adalah template yang mana kita just nak report dia kepada governing body. Agenda dia, purpose of presentation, anti-bribing corruption policy, objektif, anti-corruption risk report dengan documentation report. Purpose of presentation, this presentation aims to present the status of the implementation of the anti-bribing management system to the board meeting of the organization and provided in clause 9.3.2. So polisi tadi tu tepek kat sini. Sekali lagi. Dah tepek di peringkat top management, tepek lagi sekali di peringkat governing body. Letak. Sebab ia perlu untuk di tapi yang dilulu yang nak diluluskan oleh governing body lah. So audit report, apakah statusnya? Macam tadi juga. Tapi dia dah summary kat sini. Yang tadi tu lebih detail lah apa yang nak buat dan sebagainya. So apa NCR yang masih lagi buka? So ABFS Objective Achievement Report, apakah pencapaian objektif ABFS? Sama je, sama. Copy balik je, masuk dekat governing body punya template. Maafkan saya. Ada apa-apa nak tanya ke? Anti-corruption risk report. So, risk tadi yang kita dah bentang semasa di peringkat management review of top management pun kita masuk lagi sekali. Cuma dia lebih orang kata compressed lah di peringkat governing body ni. Dia nak tahu hasil result untuk dia buat keputusan. So dia letak kat sini risk false claim, mitigation plan dia apa, improve of existing procedure with additional checking point for receipt verification by project manager. Nampak Azmin? Sebab tu lah mungkin di peringkat pembayaran, peringkat claim, kita daripada semasa ke semasa kita nampak yang kat sini mungkin berlakunya false claim. Jadi kita minta lah dokumen-dokumen tambahan. Contohnya Tashingo punya statement dan
sebagainya. Mungkin itu adalah satu proses review untuk kita membaik sistem. So next adalah anti-bribery management system documentation report. Kita kena bertangkan kepada governing body keseluruhan kita punya ABMS punya documentation di setiap bahagian di unit integrity. Ada berapa prosedur, ada berapa guideline, berapa form, total berapa banyak. So dekat integrity ni pula, apa nama-nama dokumen yang wujud? Mungkin prosedur untuk whistleblowing, kita senaraikan semua yang ada. Whistleblowing, prosedur untuk investigation, diberikan apa final, macam mana pembayaran, petty cash dan sebagainya. Kalau diberikan SRP, mungkin prosedur untuk melaksanakan internal audit ataupun membuat risk management, mungkin ada dekat situ. Kalau diberikan training ni, mungkin kita ada prosedur latihan dan sebagainya. Kena masuk keseluruhan dokumen. Kalau ada ada 10 lah letak kat sini, supaya company body ni dia aware apa yang kita buat dalam organisasi dan apakah dokumen yang masih wujud dan digunapakai. Kalau tak ada, mungkin dia orang boleh suggest for improvement, kena perbaikan. Mungkin you kena ada ni lah satu prosedur claim mungkin lah. So kita senaraikan. Kalau ni adalah dokumen master list, daripada master list tu copy saja masuk ke dalam template ni untuk disenaraikan. So next adalah git procedure. Git procedure kita ni sesuai tak sesuai. So company body kena review. Dan juga whistleblowing procedure, adakah saluran kita punya whistleblowing ni dah dipercayai oleh semua kaki tangan yang ada. Kalau tak dipercayai, so kita kena wujudkan satu mekanisme untuk kita overcome that problem. So di hujungnya, akhir sekali, kita letakkan the summary of recommendation daripada meeting tersebut. Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan tak? Tanya sekarang. Kena ikut standard saja. Follow standard. Apa yang ada dalam standard? Dalam format tu tak ikut standard lah. Dah ikut. Dah ikut. Tapi dia adjustable, bergantung kepada taste masing-masing. Format ke ataupun dia guna benda yang sama? Format lain-lain. Untuk di peringkat top management, dia lebih detail yang tadi. Dia sangat detail. Okay. Tapi yang ni dia tunjuk apa yang penting saja. Okay. Untuk governing body ni. Untuk governing body yang penting, yang result dia nak kot. Untuk dia pegang top management ni, kita nak hasilkan satu solusi. Tapi approval tu di peringkat governing body. Approval dari segi apa tu? Contoh macam kita nak ubah objektif. Kita nak ubah objektif 10 case bribery, kita nak kurangkan jadi 5.
kita tak boleh luluskan lagi. Di peringkat governing body baru dia cakap okey, kita boleh buat lima tu. Kenapa? Ada soalan lagi? Boleh faham tak? Kita punya produk dua tadi tu. Senang tak? So semua orang dah boleh jadi konsultan lah. Untuk internal audit dan juga management review. Ha. So nanti kita boleh hantar kat Nelly. Dengan Diana. Ha. Saya edukasi. Rakan-rakan buat recap. Okay, recap. Okay. Kita buat untuk buat rumusan mengenai apa dah kita belajar volunteer daripada pagi sampai ke petang ni. Ha. Azmi lah. Pagi tadi kita tengok audit evidence. Lepas tu kita belajar berkaitan dengan internal audit yang mana melibatkan both planning kan, planning kan, planning. Lepas tu reporting, execution, reporting dan last kali apa tadi? So kita dah belajar about tu. Lepas tu kita tengok audit kerjaya security, quality macam tu kita dah tengok. Then untuk management review kita tengok tu lah yang macam mana kita nak review kepada kita punya top management dan juga kepada kita punya governing body. Itulah dia tuan-tuan. Maksudnya dari pagi tadi berkenaan dengan internal audit, apa yang kita nak buat sepanjang 2 hari itu. Ada 5 perkara dalam slide berkenaan dengan kita kena bagi pengenalan, kita kena terangkan kepada mereka berkenaan dengan clause internal audit, clause 9 tu lah. Kemudian apakah etika-etika yang perlu ada kepada seorang juru audit. Kemudian macam mana proses untuk kita melaksanakan audit daripada segi planningnya, execution, performing of the audit, kemudian reporting audit macam mana, nak menggunakan borang apa, macam mana nak menjatuhkan ACR dan sebagainya. Kemudian follow up, siapa yang bertanggungjawab untuk follow up. Jadi mudah saja kaedah pelaksanaan untuk internal audit. Kemudian di sebelah petang kita just belajar berkenaan dengan apakah itu management review dan macam mana kita nak conduct the session of management review dengan memberikan the template kepada our client untuk diisi dan dipenuhkan, dan kita dan mereka boleh bentangkan kepada top management dan juga governing body mereka. Tapi sebelum ke peringkat governing body, sewajibnya mereka perlu menyelesaikan internal audit punya session dulu. Maksudnya audit tahunan, internal audit perlu dilakukan terlebih dahulu, barulah boleh dibentangkan kepada peringkat management review. Okey. Ada apa-apa soalan? Okey, kalau begitu kita tamatkan sesi kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Qas. Okey, terima kasih. Sekejap, lupa kena buat kena buat assessment, penilaian. Teruskan doa tu. So ada
lebih kurang 6 minit lagi. Sekejap. Cepat anak dia cucu udang ni. Cukup macam. Syamah, Syamah dah berniaga. Syamah dah start. Bazar. Orang dah batu kan? Masih 2 hari lah. Terima kasih. Terima kasih, Ma. Terima kasih.